Cara registrasi PCR gratis di GSI, kamu login menggunakan email yang sudah terdaftar pada website GSI, lalu pilih login. Setelah itu, kamu akan masuk ke laman daftar swab test, lalu kamu pilih layanan PCR gratis swab and save Indonesia. Nah, di sini ada keterangan-keterangan dan syarat-syarat ketentuan yang harus diikuti, seperti harus melampirkan surat keterangan tidak mampu, panti asuhan, disabilitas. Kamu klik OK dan klik lanjut. Setelah itu, kamu akan masuk ke dalam form pengisian data diri, diisi nama depan dan lain-lain semua yang sesuai dengan di website ini. Lalu jangan lupa untuk nge-upload KTP dan juga dokumen pendukung. Setelah kalian upload, nah, pilih tanggal tes dan jam tes yang kalian inginkan. Setelah itu, jangan lupa untuk mengklik saya mengonfirmasi data dan saya mengerti syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu kalian tinggal klik daftar PCR gratis. Mama juga kangen. Kamu lagi ngapain? Aku mau main sama mama. Pernah gak sih kalian merasa capek dan bahagia di saat bersamaan? Jalan sekarang. Oh, kamu kapan balik, Nak? Mama udah kangen banget sama kamu. Oh, udah mau balik kok, Ma. Tapi aku mesti mastiin dulu aku aman. Kamu jaga kesehatan terus ya. Ingat, ini lagi musim pandemi. Hati-hati di jalan ya, Nak ya. Tantangan itu selalu ada. Harus cekatan. Selalu sabar menghadapi orang lain. Dan harus sigap sama perubahan yang ada. Hidup itu penuh misteri. Gak ada yang bisa diprediksi. Ada saat dimana kita capek mengulang hal yang itu-itu saja. Tapi baik senang maupun susah, tetap kita jalani karena inilah tugas kita setahun terakhir. Perjuangan kita masih belum selesai. Masih banyak orang-orang di luar sana yang butuh bantuan tangan kita. Gak berasa ya, pandemi udah 1 tahun. Gak bisa liburan, kerja gini-gini aja. Mau ketemu keluarga aja susah. Kapan ya ini semua berakhir? 1 tahun ini banyak yang sudah kita lalui bersama. Dan terbukti kan, kamu masih bisa bertahan sampai hari ini. Terima kasih untuk kamu yang selalu menjalani prokes dengan ketat demi Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih untuk para pejuang garda terdepan yang selalu siap melayani Indonesia. Perjuangan kamu gak sia-sia kok. Kita bisa, pasti bisa. Terima kasih Indonesia. Thank you.
registrasi PCR gratis di GSI. Kamu login menggunakan email yang sudah terdaftar pada website GSI, lalu pilih login. Setelah itu, kamu akan masuk ke laman daftar swab test. Lalu kamu pilih layanan PCR gratis Swab and Save Indonesia. Nah, di sini ada keterangan-keterangan dan syarat-syarat ketentuan yang harus diikuti, seperti harus melampirkan surat keterangan tidak mampu, panti asuhan, disabilitas. Kamu klik OK dan klik lanjut. Setelah itu, kamu akan masuk ke dalam form pengisian data diri, diisi nama depan dan lain-lain semua yang sesuai dengan di website ini. Lalu jangan lupa untuk nge-upload KTP dan juga dokumen pendukung. Setelah kalian upload, nah pilih tanggal tes dan jam tes yang kalian inginkan. Setelah itu, jangan lupa untuk mengklik saya mengonfirmasi data dan saya mengerti syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu kalian tinggal klik daftar PCR gratis. Juga kangen. Kamu lagi ngapain? Aku mau main sama mama. Pernah gak sih kalian merasa capek dan bahagia di saat bersamaan? Sekarang. Oh, kamu kapan balik, Nak? Mama udah kangen banget sama kamu. Oh, udah mau balik kok, Ma. Tapi aku mesti mastiin dulu aku aman. Kamu jaga kesehatan terus ya. Ingat, ini lagi musim pandemi. Hati-hati di jalan ya, Nak ya. Tantangan itu selalu ada. Harus cekatan. Selalu sabar menghadapi orang lain. Dan harus sigap sama perubahan yang ada. Hidup itu penuh misteri. Gak ada yang bisa diprediksi. Ada saat dimana kita capek mengulang hal yang itu-itu saja. Tapi baik senang maupun susah, tetap kita jalani karena inilah tugas kita setahun terakhir. Perjuangan kita masih belum selesai. Masih banyak orang-orang di luar sana yang butuh bantuan tangan kita. Gak berasa ya, pandemi udah 1 tahun. Gak bisa liburan, kerja gini-gini aja. Mau ketemu keluarga aja susah. Kapan ya ini semua berakhir? 1 tahun ini banyak yang sudah kita lalui bersama. Dan terbukti kan, kamu masih bisa bertahan sampai hari ini. Terima kasih untuk kamu yang selalu menjalani prokes dengan ketat demi Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih untuk para pejuang garda terdepan yang selalu siap melayani Indonesia. Perjuangan kamu gak sia-sia kok. Kita bisa. Pasti bisa. Terima kasih Indonesia. Thank you.
Selamat pagi kepada undangan pembicara, dokter, hadirin, dan peserta webinar GSI Academy. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya sudah hadir untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Nama saya adalah Raka, dan untuk 2 jam ke depan saya akan memandu acara webinar ini hingga selesai. Pada webinar hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi dan informasi dari para pembicara mengenai SARS-CoV-2 Whole Genome Sequencing, The Key Approach in Solving COVID-19 Pandemic, yang pastinya menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Sesi kita akan dimulai dengan beberapa kata sambutan, dilanjutkan dengan pemaparan materi COVID-19 Patient Safety and Ethics. Sesi selanjutnya akan membahas mengenai SARS-CoV-2 variant and current updates on public health, lalu dilanjutkan dengan Know Your Vaccine, What's Next, dan terakhir, Getting to Know COVID-19 Sequencing. Semua sesi ini akan ditutup dengan sesi Q&A dan foto bersama para peserta. Acara ini juga merupakan rangkaian bagi para peserta yang telah mendaftar webinar untuk pemenuhan SKPID dan mendapatkan e-certificate. Oleh karena itu, kembali saya ingatkan bagi para peserta untuk mengupload bukti transfer, mengikuti webinar hingga selesai, mengisi daftar hadir yang kami kirimkan link-nya melalui kolom chat, mengikuti berita yang sebelum acara ini sudah dikirimkan, dan post-test di akhir kegiatan webinar. Bersama dengan ini, saya juga ingin menginformasikan bahwa pengerjaan pretest akan segera ditutup pada pukul 10 pagi. Nah, bagi yang tidak dapat mengikuti sesi dalam Zoom kali ini, kami juga menyiarkan webinar melalui platform YouTube di channel GSI Lab Drive-Thru. Dan sebelum kita memulai acara ini, saya persilakan untuk Dr. Ariel Pradipta, PhD, sebagai penanggung jawab GSI Academy untuk bisa memberikan sedikit kata sambutan. Dr. Ariel, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih banyak, Raka. Selamat pagi kepada yang terhormat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Republik Indonesia, Dr. Andi Saguni, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik, Prof. Guntaman, Kepala Eijkman Institute for Molecular Biology, Profesor Amin Subandrio, Pak David Agustriawan, Ketua Prodi Bioinformatika Indonesia, International Institute for Life Sciences, dan Dr. Nabila Salama dari Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selamat datang juga kepada para peserta sekalian. Saya Dr. Ariel Pradipta, selaku Senior Research Fellow GSI Lab. Mewakili keluarga besar GSI Lab, merasa sangat bersyukur atas kehadiran Anda semua pada hari ini di GSI Lab webinar oleh GSI Academy. Bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik dan dengan bimbingan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Republik Indonesia, kami berharap kita semua dapat bersama-sama tercerahkan dalam perihal SARS-CoV-2 genome sequencing sebagai the key approach in solving COVID-19 pandemic. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Dr. Andi Saguni sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Republik Indonesia untuk berkenan membuka acara ini dan memberikan sepatah dua patah kata. Kepada Dr. Andi Saguni, kami persilakan. Ya, makasih Pak Ariel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat PAMKI, para pembicara, panitia penyelenggara, serta para peserta undangan dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya serta atas anugerah kesehatan sehingga kita dapat mengikuti webinar SARS-CoV-2 Whole Genome Sequencing, The Key Approach in Solving COVID-19 Pandemic. Saya ucapkan terima kasih secara khusus kepada GSI Lab dan GSI Academy dan PAMKI atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sambutan pada pagi hari yang berbahagia ini. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak bulan Maret tahun 2020, Badan Kesehatan Dunia, WHO,
telah menetapkan kondisi pandemik COVID-19 yang masih berlaku hingga saat ini. Di awal tahun 2021, beberapa negara melaporkan munculnya berbagai varian SARS-CoV-2 yang memerlukan perhatian khusus. Penelitian telah menunjukkan bahwa mutasi yang terjadi pada varian baru dapat menyebabkan penularan yang relatif cepat dan tingkat keparahan yang lebih tinggi, mempengaruhi sensitivitas dan spesifisitas kit diagnostik, serta mempengaruhi efektivitas pengobatan dan vaksinasi. Penyebaran cepat varian yang menjadi perhatian yaitu alfa, beta, gamma, dan baru-baru ini delta, meningkatkan kasus infeksi baru secara global. Mengingat sifat virus SARS-CoV-2 yang selalu berubah, maka munculnya varian-varian baru tidak dapat dihindari. Salah satu upaya untuk mengidentifikasi varian baru dan karakteristiknya adalah melalui kegiatan surveillance genom SARS-CoV-2. Sejak awal tahun 2021, Indonesia telah melakukan upaya tersebut dengan membentuk jejaring surveillance genom SARS-CoV-2 yang beranggotakan 17 laboratorium yang berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta laboratorium swasta untuk memahami epidemiologi molekular dan karakteristik SARS-CoV-2 serta dampak terhadap kesehatan dan penelusuran kasus untuk manajemen dan pengendalian penyakit COVID-19. Berbagai platform next generation sequencing digunakan dalam jejaring ini, termasuk Illumina dan MinION. Sampai saat ini, Indonesia telah melaporkan, sampai tadi malam saya sempat cek, sebanyak 3.838 SARS-CoV-2 sequence, termasuk varian of concern, yaitu 62 kasus varian alpha, 18 kasus varian beta, dan 1.026 kasus varian delta. Nah, ini kelihatannya ini 1.026 kasus varian delta ini yang sangat mencemaskan seluruh Indonesia. Nah, selain variant of concern tadi, Indonesia juga melaporkan varian lokal Indonesia, yaitu strain B1.4.6.6 yang saat ini masuk ke dalam daftar alert for further monitoring WHO. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya menggarisbawahi lagi kembali bahwa kita punya VOC alpha, beta, ya, dan delta yang tadi jumlahnya cukup banyak saya sebutkan. Jadi kekhawatiran kita kelihatannya tampak kepada varian delta tersebut tanpa mengesampingkan VOC yang lainnya tadi alpha, beta. Namun ini juga menjadi challenge bagi kita bahwa varian lokal Indonesia yaitu strain B.1.4.6.6 ini harus kita waspadai, ya, karena ini masuk dalam alert for further monitoring WHO. Ya. Tentunya bahwa koordinasi dengan berbagai sektor, antara lain internal Kementerian Kesehatan seperti Direktorat Surveillance, Karantina Kesehatan, ya, juga rumah sakit, juga laboratorium jejaring pemeriksaan PCR dan pemerintah daerah terus dibangun untuk mengumpulkan sampel dan kasus COVID-19 untuk pemeriksaan whole genome sequencing. Dalam pelaksanaan surveillance genome SARS-CoV-2 ini, terdapat berbagai tantangan antara lain, ya, ini juga menjadi concern kita, perhatian kita, yakni distribusi kapasitas sequencing yang belum merata, ya, sumber daya termasuk ketersediaan reagen, dan strategi pengambilan sampel. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas pengurutan dengan peningkatan akses ke reagen murah yang berkualitas tinggi. Juga peningkatan kapasitas bioinformatika termasuk akses ke server dan peningkatan kapasitas personal di bidang ini juga diperlukan. Namun ya, saya juga masih khawatir sesungguhnya, ya, karena ini kan ketika kita berpikir bagaimana kita melakukan surveillance, ya, salah satu handicap yang kita miliki adalah bagaimana agar tadi saya sudah sebutkan cepat, ya, pengiriman sampel itu contohnya untuk daerah Indonesia Timur karena pengiriman sampel ke lab-lab yang ada, ya, itu terkendala oleh pengiriman dari menggunakan moda
misalkan pesawat terbang. Itu tidak semudah yang kita pikirkan, dan itu tentunya takes time, bagaimana kita mendapatkan hasil yang cepat, sehingga kita bisa memutuskan mata rantai ya dengan melakukan kegiatan di hulu, ya seperti testing, tracing, ya seperti demikian, penyelidikan epidemiologi. Saya rasa ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, concern kita bersama. Saya ingatkan Bapak-Ibu bahwa tentunya dengan keadaan pandemi saat ini tentunya bukan hanya pekerjaan pemerintah, bukan hanya pekerjaan Kementerian Kesehatan toh, ya, tetapi juga pastinya ya keseluruhan daripada health system tersebut, ya, dari laboratorium sampai ke masyarakat itu sendiri. Dan saya tahu betul sampai sekarang itu banyak sekali ya yang sangat peduli, concern terhadap bagaimana kondisi negara kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali pihak-pihak yang pengen memberikan seperti apa sih bantuan-bantuan yang bisa diberikan untuk mendukung pemerintah. Tentunya ini kami sangat sambut dengan baik karena bentuk kepedulian daripada semua pihak ya, termasuk masyarakat itu sangat-sangat tinggi. Dan saya kembali menyambut sangat hangat apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang terlibat pada webinar ini, dan saya yakin apa yang kita pikirkan bersama adalah bagian untuk menyelesaikan permasalahan negara kita dalam penanggulangan COVID-19. Benar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sudah sampaikan kembali, nah ini masalah geografis yang unik, diperlukan upaya atau strategi yang kuat, ya, terkoordinir dengan baik untuk peningkatan surveillance genom yang akan berdampak pada upaya penanggulangan COVID-19 secara nasional. Ya. Sekali lagi, saya menggarisbawahi kerjasama antar berbagai pihak, ya, termasuk kementerian, ya, lembaga pemerintah dan juga swasta, kembali saya garis bawahi, perlu dikembangkan untuk menjawab tantangan yang ada dalam penerapan surveillance genom SARS-CoV-2 untuk kepentingan kesehatan masyarakat kita secara khusus dan juga untuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Dr. Ariel dan Dr. Andi atas waktu dan sambutannya. Sekarang mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia yang turut berkontribusi dalam terlaksananya acara kita pada pagi hari ini. Kepada Profesor Dr. Dr. Kuntaman, Master of Science, Konsultan Spesialis Mikrobiologi, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati para Kepala Badan Litbang Kes, Dr. Andi Sakuni, MA yang tadi sudah memberikan sambutan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan pada saat ini. Yang kami hormati Kepala GSI, penyelenggara acara ini. Yang kami hormati juga para pembicara, dan insya Allah nanti Prof. Amin akan hadir, dan alhamdulillah Dr. David, kemudian juga Dr. Nabila Salama yang nanti akan bersama-sama membahas tentang webinar tersebut. Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan terima kasih yang sangat banyak. Sebuah topik yang sangat penting ini telah diselenggarakan pada pagi hari ini, yaitu dengan topik masalah whole genome sequencing. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi, apa yang disampaikan Bapak Kepala Badan, ternyata bahwa varian Delta itu begitu banyak, mendominasi. Dan juga kami kebetulan nanti Agustus kita berdiskusi bersama di Forum ASEAN, karena apa? Banyak varian mempunyai transmission rate ternyata berbeda-beda. Kalau kita ambil secara kasar,
pada saat awal-awal COVID, R0-nya atau transmission rate-nya hanya sekitar 2, pada waktu itu. Tapi setelah ditemukan adanya varian alpha, kita baru tahu bahwa transmission rate meningkat 45 poin. Artinya satu pasien atau satu orang deteksi positif itu berpotensi menyebarkan kepada 4 atau 5 orang. Dan terakhir kali, ini yang sangat mengejutkan kita semua, varian Delta ternyata mempunyai transmission rate 5-9. Inilah Bapak-Ibu sekalian, apa yang tadi ditakutkan oleh Bapak Kepala Badan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Karena itu, surveillance berkaitan dengan menemukan varian-varian melalui whole genome ini menjadi sangat penting. Bukan hanya mengetahui apa sekuen itu, tetapi melihat potensi penyebaran COVID yang ada di Indonesia. Jadi kalau bisa data-data transmission rate yang ditemukan di luar itu bisa ditemukan di Indonesia. Khususnya tadi ada varian yang bersifat lokal Indonesia. Apakah betul transmisinya itu juga tinggi? Hal inilah kalau bisa nanti bisa dibuka di dalam forum ini, dan kami sangat bahagia para pembicara telah berkumpul di dalam forum ini bersama-sama untuk mengeksplor di bidang mikrobiologi, khususnya tentang varian-varian baru daripada SARS-CoV-2. Bapak-Ibu sekalian, mungkin itu beberapa yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan di dalam seminar ini kita bisa saling asah dan asuh untuk sosialisasi tentang pentingnya dilakukan whole genome sequencing. Yang di Indonesia, walaupun saat ini datanya sudah ada mungkin 2-3 ribu barangkali yang whole sequencing, tapi rasanya itu masih kurang melihat luasnya Indonesia dari Aceh, Sabang, sampai Papua. Untuk itu kami apresiasi sekali dengan panitia yang berkenan untuk bersama dengan kami, PAMKI, Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi di Indonesia, dalam menyelenggarakan webinar dengan topik whole genome sequencing sebagai pendekatan untuk memecahkan pandemi COVID-19. Dan itu barangkali yang bisa kami sampaikan, dan atas perkenan Bapak-Ibu sekalian, kita bisa memulai untuk acara ini dengan mengharapkan manfaatan yang setinggi-tingginya tidak hanya untuk kita yang ada di sini, tetapi juga kita semua masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Kuntaman atas sambutan hangatnya. Genomic Solidaritas Indonesia atau GSI Lab adalah sebuah kewirausahaan sosial yang dibentuk pada masa pandemi guna mendukung pemerintah dan masyarakat dalam percepatan penanganan deteksi COVID-19. Namun tidak hanya itu, GSI Lab juga mempunyai misi memberikan inspirasi dan inovasi dalam bidang genomik untuk menghadapi problematika yang terjadi di Indonesia. Berangkat dari nilai-nilai perusahaan yang mengutamakan keunggulan dan inovasi, kami menghadirkan GSI Academy. GSI Academy hadir sebagai suatu sarana berbagi ilmu pengetahuan untuk masyarakat Indonesia, khususnya dalam keilmuan biologi, genetika, kesehatan, teknik laboratorium, dan isu-isu ilmu hayati terkini lainnya. Di era digital yang terus berkembang ini, kami akan menyajikan informasi tentang fakta dan data yang valid untuk menghapus ketidakpastian dan keraguan di masyarakat, sehingga menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi semua orang. Program GSI Academy diantaranya adalah webinar series yang bisa menambah pengetahuan terkini,
workshop dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian laboratorium, forum diskusi kelompok secara online ataupun offline, serta video menarik dan informatif yang dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Semua program dirancang dengan konsep yang menarik, informatif, dan interaktif, sehingga dapat diikuti oleh tenaga ahli, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Oleh karena itu, GSI Academy akan hadir sebagai sebuah sarana perkembangan ilmu tanpa batas. GSI Academy, grow, share, and innovate. Sebelum ke acara utama kita pagi ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa peraturan dalam webinar pada pagi hari ini. Bagi seluruh partisipan yang khususnya tergabung dalam forum Zoom, diharapkan untuk mengganti nama Zoom dengan format nama strip asal instansi. Saya ulangi, nama strip asal instansi. Lalu mematikan fitur kamera dan mikrofon, dan juga menggunakan kolom komentar untuk bertanya dengan format nama pembicara yang dituju, _ pertanyaan. Dan kembali pula saya ingatkan untuk bisa mengisi absensi kehadiran dengan meng-scan QR code yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui link yang dikirimkan oleh GSI Academy di kolom chat atau komentar. Serta jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan webinar kita kali ini di Instagram story kamu dengan caption yang menarik. Tag akun Instagram GSI Lab di @gsilab.id, karena akan ada hadiah door prize yang menarik bagi kamu untuk yang beruntung. Pastikan akun Instagrammu juga tidak diprotek. Untuk acara selanjutnya, kita akan lanjut ke materi pertama kita pada hari ini. Yang pertama. Ya, kasih. Oke, saya izin share screen. Ya, baiklah. Jadi pada saat ini kami akan menyampaikan presentasi, bukan whole genome, tetapi tentang etik aspek di dalam COVID-19 ini, yaitu khususnya keselamatan dan etik di dalam menghadapi pasien COVID-19. Bapak-Ibu sekalian, ini prinsip umum daripada etik, dalam arti etik adalah hal yang bersifat baik dan buruk. Nomor satu, autonomy. Dua, beneficent, non-maleficent, dan justice. Apa itu? Jadi, autonomy, bahwa hak seorang pasien itu adalah perlu dijunjung tinggi. Dan beneficence, kita selalu melakukan pendekatan kemanfaatan, khususnya bagi pasien. Non-maleficent, tidak ada sesuatu yang membahayakan bagi pasien, dan justice, untung, rugi, dan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Ya, kita lihat etika profesi. Dalam tataran kehidupan profesi, kita ada kata mau baik atau bermoral, dan lawannya buruk, berkenaan dengan perilaku profesi atau siapapun yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Jadi secara prinsip tadi kami sampaikan bahwa prinsip beneficent, non-maleficent, dan justice ini dan autonomi kita pegang erat-erat. Ya, kita pegang erat-erat. Jadi artinya bahwa di bidang kesehatan berlaku health for all tanpa kecuali, dan selalu mengharapkan sebuah kebaikan tanpa sebuah kerugian bagi pihak siapapun. Ini adalah prinsip umum. Satu contoh dalam otonomi, kita kadang-kadang kalau ada pasien yang harus dilakukan operasi, kita memberikan inform consent atau inform for consent, kemudian kerahasiaan, dan kita pasien itu bebas memilih. Semua didasarkan kepada keinginan dan tujuan si pasien itu, tapi dengan syarat
pasien ini adalah artinya mandiri, tidak di dalam keadaan apa tidak sehat atau di bawah umur misalkan. Kompetensi dan kapasitas harus ditetapkan. Pasien yang menentukan itu, apakah betul cukup. Dan kita mengenal ada legal decision age, seperti kalau Indonesia itu kayaknya usia 18 misalkan. Jadi kalau di bawah itu kita harus menunggu orang tua atau wakilnya. 20 ribuan. Berkaitan dengan COVID-19 dan isu-isu yang bersifat etik, kita tahu bahwa COVID-19 itu adalah infeksi yang disebabkan oleh coronavirus. Dan juga kita tahu bahwa penyakit ini sangat non-understandable. Semua orang bingung. Semua dokter belum memahami sepenuhnya bagaimana COVID-19 ini bisa dikendalikan sampai saat ini juga. Dan sangat-sangat menular. Problem etik yang ada, kalau kita lihat adalah di dalam aspek umum di bidang kesehatan, adanya penyakit itu selalu kita rahasiakan. Dokter, rumah sakit selalu merahasiakan dengan sangat ketat. Tetapi ternyata untuk COVID-19 itu agak beda. Kita ada undang-undang wabah, di mana jika terdeteksi sebuah wabah, harus diinformasikan, harus dibuka, tidak ada kerahasiaan. Hal inilah yang perlu dipahami oleh kita semua, khususnya masyarakat. Bagaimana dengan COVID-19 yang OTG, yang berkeliaran kemana-mana, menularkan penyakit kemana-mana, dan kita tahu, bolehkah kita tidak memberitahukan atau merahasiakan, ini sangat kontroversial. Dan sesuai dengan undang-undang semua harus diinformasikan. Kenapa? Karena untuk menghindari dampak yang lebih luas. Termasuk COVID-19 yang isolasi mandiri. Tanggung jawab perlindungannya oleh siapa? Nah ini ya. Pada awal-awal tidak jelas. Orang disuruh isolasi mandiri di rumah, hanya dikasih pesan-pesan. Bagaimana mereka bisa memahami? Jadi ini rasanya memang secara ethical issue belum kuat. Tapi alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir sudah ada program pemerintah bahwa isolasi mandiri adalah tanggung jawab daripada pusat pelayanan kesehatan setempat, khususnya puskesmas, melalui dokter-dokter ataupun petugas kesehatan yang bisa mengevaluasi. Hal ini yang belum kita kenal sebelumnya. Protokol yang dipahami masyarakat ini juga, apakah isoman, kapan isoman, cara isoman sudah diketahui secara luas oleh masyarakat. Dan kapan masyarakat itu yang isoman harus masuk rumah sakit, ini harus diinformasikan. Dan juga sistem pembiayaan. Di dalam pengumuman pemerintah, mungkin sejak awal sampai kini, semua masyarakat Indonesia yang terserang COVID-19 menjadi tanggung jawab negara. Tetapi beberapa kasus ternyata juga mereka mulai tidak mengikuti alur pemerintah, mereka pergi ke tempat rumah sakit secara sendiri, yang rumah sakit bukan rujukan, jadi dia dirawat di situ sebagai tanggung jawab pribadi. Nah, hal ini ada dua hal, mungkin mereka mengetahui dan mungkin tidak mengetahui. Tapi yang penting ini diinformasikan dulu bahwa tanggung jawab negara. Perkara nanti pasien memilih tidak menggunakan fasilitas negara itu hal lain. Ini mungkin pada mereka yang barangkali serba berkecukupan. Tetapi di dalam kenyataan ada yang setelah dirawat sekian hari, seminggu, dua minggu, akhirnya apa, uang yang ratusan juta yang habis, tidak cukup, akhirnya pindah ke rumah sakit pemerintah dana. Hal ini terjadi, yang penting mereka sudah mengetahui bahwa ini ditanggung pemerintah. Tapi dengan syarat harus mengikuti
protokol yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan lockdown atau Indonesia ada PPKM mikro. Ini adalah ditujukan untuk patient safety dan community safety. Jadi harus kita pahami, ada dua aspek. Patient safety dan community safety. Jadi isu yang penting adalah hak perlindungan terhadap pasien COVID-19 itu sendiri, hak hidup masyarakat dan pasien itu sendiri, dan hak untuk mendapat kehidupan yang layak bekerja. Kenapa berbagai kebijakan pemerintah itu selalu mempertimbangkan dua aspek ini? Ini serba sulit, sangat-sangat sulit. Kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat berdemo ingin bisa bekerja. Cuma mereka tidak memikirkan tentang aspek penularan dan kematian masyarakat yang begitu tinggi. Dan disinilah letak pemerintah untuk menyeimbangkan dua hal itu, positif dan negatif. Ini adalah menyangkut ethical issue yang sangat penting bagi kita semua dan harus kita pahami semua. Sehingga program pemerintah itu akan berjalan. Karena tanpa diatasi secara menyeluruh, pandemi COVID ini akan semakin menyengsarakan tidak hanya orang per orang, tapi masyarakat luas dan juga negara. Patient safety, prinsipnya patient safety adalah improving patient safety, berarti mengurangi medical error, mengurangi hal-hal yang bersifat membahayakan pasien, dan khusus COVID-19, mengurangi bahaya bagi komunitas. Nah ini, jadi bukan patient safety itu, tapi community safety. Inilah bedanya COVID-19 terhadap penyakit lain yang kita kenal pada saat ini. Memang bangsa Indonesia khususnya dan mungkin dunia pada umumnya belum di era saat ini belum mengenal barangkali kejadian yang terjadi pada 1918. Pada waktu itu mungkin serupa dengan saat ini, cuma karena kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Tapi kita tahu bahwa kematian itu jutaan pada waktu itu. Kalau tidak salah ada 3-4 juta di dunia. Ya, sehingga COVID ini mirip-mirip dengan pandemik yang terjadi pada awal abad 20 tersebut. Di dalam International Patient Goal, Patient Safety Goal, itu ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Nomor satu, ini identitas pasien. Ini barangkali hal yang rutin kalau akreditasi rumah sakit ya. Identitas pasien, bukan menyangkut rahasia ya, identitas pasien. Kemudian komunikasi efektif. Kemudian keamanan terhadap pengobatan kita. Jadi COVID ini saya katakan penyakit yang belum diketahui secara 100% bagaimana patogenesisnya dan terapinya. Sehingga kita semua on trial, kecuali beberapa yang katanya sudah evidence-nya bagus. Tetapi secara umum para dokter yang sangat ahli pun tetap saja bingung, karena kadang-kadang tidak bisa difahami bagaimana mekanisme itu. Kemudian yang ketiga, meyakinkan tentang sebuah prosedur ini biasanya di bidang bedah ya. Kalau yang dioperasi kaki kanan ya kaki kanan, mata kanan ya mata kanan. Jangan sampai keliru kaki kanan, keliru kaki kiri misalkan. Ya, itu ya. Nah, yang keempat ini mengurangi risiko-risiko akibat pelayanan. Atau kita dengan kenal dengan penyakit nosokomial. Dan terakhir adalah resiko pasien hal-hal sepele, pasien jatuh dan sebagainya. COVID ada di mana ini ya? Di dalam hal ini barangkali memang SOP COVID itu sendiri masih semua dalam pengembangan. Jadi memang betul. Mohon maaf Prof, tinggal 2 menit lagi. Ya, bahwa kita tidak memahami mana yang baik dan mana yang betul. Seperti Undang-Undang Nomor 9, setiap individu memiliki hak untuk mendapat pelayanan, dan dokter tenaga kesehatan memiliki kewajiban menjalankan pelayanan kesehatan sesuai SOP. Telemedicine ini bisa dipakai dalam COVID, masa COVID, terutama interaksi dokter
dan pasien jarak jauh. Namun ini ada catatan, tetap aja konfidensitas kualitas tetap dijaga. Ini hal lain yang umum di bidang kedokteran, antar dokter, second opinion harus saling menghargai. Tidak ada negatif komen. Ya. Nah, personal value. Ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa hak pasien itu sangat penting. Tetapi syaratnya pasien itu harus dalam keadaan sadar betul dan tidak di bawah umur. Saya mengutip dari Pak Mulyono ini, hubungan dokter dan pasien, dokter spesialis dan dokter tadi, hubungan profesional, sedangkan dokter spesialis, dokter, dan pasien, ada SAFE, BMP, dan CARE, yang kalau kita identifikasi, ini ya, empat basic moral principle, autonomy, non-maleficent, beneficent, justice. Care, communication, altruism, respect, dan empathy. Kemudian society, safe society, accurate, fast, and economic. Ini semua adalah prinsip-prinsip hubungan antara pasien. Dokter dengan COVID, isolasi mandiri kah dokter yang mendengar COVID? Atau boleh berpraktek kah? Apakah bagaimana memberi informasi kepada pasien atau masyarakat? Atau dokter yang memiliki pasien dengan COVID, bagaimana memberi informasi kepada pasien, informasi kepada masyarakat, dan informasi kepada pejabat? Nah, ini yang tadi harus dibuka rahasia ini, khusus COVID-19. Sebagai ringkasan bahwa nilai etika, dasar berperilaku berkomunikasi antara komunitas dan profesi dan individu. Selalu ingat, beneficent, non-maleficent, autonomy, dan justice. Berperilaku terhadap sejawat sama seperti ingin diperlakukan oleh sejawat. Berkegiatan selalu berdasarkan SOP panduan, telemedicine tanpa mengurangi kualitas pelayanan, kompetensi yang dilengkapi dokumen legal, memberi keamanan, dan memberi dalam memberikan pelayanan. Menjaga hubungan keasikan antara pasien dengan masyarakat, nah ini untuk COVID-19 khusus, menyeimbangkan tanggung jawab terhadap pasien dan masyarakat juga pada negara. Jadi tidak boleh dirahasiakan penuh, tapi tetap harus diinformasikan kepada negara. Negara akan mengatur bagaimana terhadap masyarakat. Jadi untuk COVID-19, hak pasien versus hak masyarakat diseimbangkan, hak mendapatkan pelayanan, hak kerahasiaan pasien, ini yang harus dibuka, dan hak perlindungan masyarakat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Prof. Kuntaman atas materi yang tadi sangat bermanfaat. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, dengan materi yang tidak kalah menarik tentunya, sebelum itu, yuk kita sama-sama saksikan dahulu cuplikan video berikut ini. Tahukah kamu, menurut data WHO tanggal 25 Juni 2021, terdapat lebih dari 179 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia. Dan 2 juta di antaranya berada di Indonesia. Sejak 9 Maret 2020, kasus ini terus bertambah hingga Januari 2021. Tetapi mengalami penurunan sampai Mei 2021. Namun sejak saat itu hingga kini, kasus kembali menanjak naik. Bagaimana ini dapat terjadi? Salah satu penyebab kemungkinan ini dapat terjadi adalah karena adanya mutasi pada virus sehingga muncul varian baru yang lebih bervariatif dari sebelumnya. Ketika menginfeksi manusia, virus menempel pada sel, memasukinya, dan menggandakan RNA-nya untuk menyebar ke seluruh tubuh manusia. Saat proses penggandaan RNA, terjadinya kesalahan dapat mengubah susunan basa suatu virus. Perubahan susunan basa inilah yang disebut dengan mutasi. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja, ataupun karena evolusi demi menghindari perlawanan sistem tubuh manusia. Sampai saat ini, telah terdeteksi
lebih dari satu varian COVID-19 di seluruh dunia. Dari semua jenis varian COVID-19 yang ada, varian apa sih yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia? Bagaimana dengan jenis varian yang paling cepat menyebar? Adakah varian yang mungkin akan bermutasi lebih cepat? Lalu, bagaimana dengan karakteristik dari masing-masing varian? Temukan jawabannya di webinar GSI Academy. Oke, untuk topik kita selanjutnya pada pagi ini, yaitu SARS-CoV-2 variant and current update on public health, akan dibawakan oleh Dr. Nabila Salama. Beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Untuk itu, kepada Dr. Nabila Salama, untuk waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih banyak MC dan moderator yang terhormat, Kepala Lab GSI, Prof. Kuntaman, Prof. Amin, seluruh pembicara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, lalu juga dari teman-teman semua yang sudah hadir, para sejawat, dan juga para pemerhati kesehatan tentunya sudah meluangkan waktu di weekend ini, pagi-pagi kita untuk bersama-sama mendengarkan webinar series ini. Teman-teman semua, seperti kita ketahui bahwa pandemi ini tidak 100 tahun sekali ada. Terakhir adalah flu Spanyol tahun 1915, berlangsung hampir 3 tahun. Ada 1,5 juta masyarakat Indonesia meninggal dan juga berlangsung third wave ya, sampai dengan 3 puncak gelombang. Artinya ini adalah sebuah tugas besar, tugas bersama, di mana kita seperti puzzle, di mana salah satu dari kita itu, masing-masing dari kita, punya peran penting yang tidak dapat digantikan dengan satu dengan yang lain, karena kita seperti puzzle. Dan kita harus berpikir bahwa ketika kita masih hidup sampai detik ini, artinya kita harus bermanfaat lebih banyak lagi bagi masyarakat. Ya. Jadi kita harus bisa berkontribusi di era pandemi ini. Kalau kita bingung kira-kira apa yang bisa kita lakukan di era pandemi ini, ya minimal 5M plus vaksinasi sebagai upaya pencegahan. Saya selaku Kepala Seksi Surveillance Imunisasi Dinkes DKI Jakarta, tim kami sudah berkecimpung dengan COVID sejak 7 Januari 2020, di mana yang namanya surveillance itu detect, artinya detektif. Kita harus tahu bagaimana perkembangan COVID di DKI Jakarta, bagaimana trennya, sedang banyak di mana, kenapa kasus bisa tinggi, kenapa kasus bisa turun, klusternya lagi apa saja, bagaimana sequencingnya, bagaimana distribusi dari varian of concern, dan lain sebagainya. Itu termasuk bagian yang harus kita kepoin. Kalau dibilang orang yang paling kepo tentang COVID di DKI itu harus saya, gitu. Kalau saya nggak kepo, artinya ya gimana saya mau menjadi mata-mata? Saya bisa mengubah angka menjadi rekomendasi kebijakan. Itu adalah sebuah surveillance, ya. Bagaimana kita mengubah data menjadi rekomendasi kebijakan. Selain itu, teman-teman semua, surveillance itu punya 3 inti, yaitu detect, prevent, dan respond. Detect, bagaimana kita mendeteksi kasus sedini mungkin. Kita tidak malu bahwa kasus di DKI itu banyak. Ya. Kita bisa melakukan containment, kita bisa mengisolasi kasus yang positif, dan kita bisa menghentikan transmisi, atau kita bisa menghentikan penularan antar manusianya. Seperti itu. Jangan sampai terjadi 3 fenomena, teman-teman semua. Yang pertama adalah fenomena gunung es. Bahwa sebenarnya kita lihat selama ini adalah COVID yang hanya terlihat di permukaan tutupnya saja, tapi bagian bawahnya tidak kelihatan. Kenapa? Karena banyak masyarakat abai, memiliki gejala tetapi tidak mau PCR. Ya. Lalu juga sekarang dengan maraknya antigen, yang juga kita perlu lihat sensitivitas, spesifisitas, dan apakah sudah direkomendasikan oleh pemerintah, seperti itu, sehingga membuat masyarakat juga abai melakukan tes PCR. Sedangkan DKI Jakarta sendiri masuk dalam zona A, yaitu di mana kasus positif COVID itu berdasarkan hasil PCR saja. Jadi ketika antigennya positif, itu baru dianggap screening dan harus dilanjutkan PCR. Karena kapasitas PCR di DKI 70.000 spesimen per hari. Jadi teman-teman semua,
kita harus bisa mendeteksi kasus sedini mungkin, seluruh yang bergejala, kontak erat, baik itu kontak erat bergejala maupun tidak bergejala, itu harus segera mengakses PCR secara gratis di puskesmas atau bisa di layanan mandiri jika teman-teman ingin melakukan di layanan mandiri. Ya. Lalu juga bagi yang antigen positif, itu juga harus segera dideteksi. Kadang-kadang kita melihat trennya masyarakat Indonesia itu, mereka itu takut untuk didiagnosis. Jadi ketika jelas-jelas bergejala COVID, yang dilakukan adalah antigen. Padahal berdasarkan pedoman revisi 5 Kemenkes, bahwa, mohon maaf tadi saya lupa meng-announce Pak Andi dari Kemenkes, bahwa bahwa kalau kita bergejala, seharusnya 2 kali PCR negatif berturut-turut baru discarded, atau artinya kita bukan COVID. Itu yang pertama. Lalu juga yang kedua, kontak erat. Kontak erat itu sendiri juga ada pemeriksaan entry exit test, yaitu hari ke-1 dan hari ke-5. Ya, jadi ketika hari pertama kontak erat kita PCR negatif, harusnya di hari ke-5 karantina sesuai dengan periode masa inkubasi, kita kembali melakukan PCR. Ya, sehingga jelas kalau benar-benar 2 kali negatif baru kita bukan COVID. Jadi jangan kita cepat menyerah untuk tidak mendiagnosis COVID. Itu yang terkadang di Jakarta, di Indonesia itu saya lihat masih kurang. Ya, jadi to detect, kita deteksi kasus sedini mungkin sehingga juga menghindari dari kefatalan atau kematian. To prevent, bagaimana kita melakukan pencegahan dengan 5M plus vaksinasi. Ya, jadi double masker, menggunakan masker medis di dalam dan juga masker kain di luar. Lalu juga vaksinasi, bagaimana vaksinasi juga dapat menghindari tidak hanya dari infeksi variant of concern, ya, atau mutasi virus yang berbahaya, tetapi juga yang terpenting dapat menghindari fatalitas, yaitu gejala yang lebih berat maupun kematian. Tapi kita tidak boleh terlena hanya dengan 1 dosis. Jakarta kemarin siang sudah tercapai 7,5 juta penyuntikan masyarakat. Mohon walaupun maaf, itu dong, juga apakah ada dari PPT-nya sudah di-share? Jabodetabek. Ya, kenapa? PPT-nya apakah sudah di-share? Oke, nanti saya akan share. Ini baru pendahuluannya, teman-teman. Baik, jadi seperti itu. Jadi kita harus mengaktifkan vaksinasi sampai fully vaccinated people. Artinya 2 dosis vaksinnya. Lalu yang terakhir adalah to respond. Bagaimana kita pemerintah terus menggalakkan testing, tracing, dan treatment atau tes lacak isolasi. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan di DKI. Yang jelas kami adalah menentukan kebijakan based on data. Jadi data sekecil apapun tentunya kami kumpulkan dengan baik dan kami selalu mengundang para ahli. Setiap minggu kami bekerja sama dengan tim ahli FKM UI untuk menilai status dari DKI Jakarta dan langkah intervensi apa yang harus dilakukan. Dari kurang lebih 100.000 atau 110.000 kasus aktif sekitar 2 minggu lalu, saat ini kasus aktif di DKI sekitar 19.654. Dan yang tadinya sekitar 14.000 kasus per hari, sekarang di kisaran 3.000. Teman-teman hati-hati, karena 33% kasus positif di DKI adalah orang tanpa gejala. Ya, jadi tetap bisa menularkan dan bisa menjadi super spreader. Teman-teman semua, without high quality surveillance or data, the billion dollar program effort will flying blind. Jadi saya sangat mengedepankan bagaimana surveillance genomic ini juga bisa dilakukan pencatatan pelaporan data, pensubmitan data ke GSAID, analisis itu yang lebih mendalam. Karena tanpa pendokumentasian yang baik, tentunya ini tidak akan meliding kita untuk mengakhiri pandemi ini dengan the better way or jalan yang benar gitu ya, the right way gitu. Nah, dan yang paling penting adalah orang pegang laptop itu sama pentingnya dengan yang pegang stetoskop, karena mereka menerjemahkan perjuangan perang di medan perang ya, seperti itu teman-teman semua. Ini sedikit menggambarkan bahwa kasus positif dan kasus aktif di DKI mulai turun dan kematian protokol COVID dan juga kematian positif COVID gapnya menyempit karena hasil PCR bisa keluar lebih cepat ya, karena saat ini load di rumah sakit juga menurun. Ya, ini juga kita lihat bagaimana keterpakaian tempat tidur sudah turun di kisaran 62%, sempat di 95%, lalu ICU tapi masih agak tinggi. Nah, ini merupakan sebuah alert juga bagi kita bahwa dengan adanya variant of concern, kita ketahui yang meningkatkan keparahan itu beta, lalu juga delta bagi yang unvaccinated people ya, yang belum divaksin. Ini juga menandakan grafik kasus kematian di DKI positif itu masih meningkat.
dan juga keterpakaian ICU juga masih di kisaran hampir 90%. Setiap minggu kami membuat RT zona rawan juga di sini, dan kita melakukan pemeriksaan genome sequencing juga kepada RT-RT yang tentunya kantong-kantong. Seperti kita ketahui waktu itu, komunitas UAS ya, jadi kita harus lakukan pemeriksaan. Juga tren kasus anak juga meningkat, teman-teman semua, baik itu balita maupun kasus positif. Kita ketahui, nanti mungkin ahli akan lebih banyak menjelaskan apakah ada hubungan dari peningkatan kasus anak ini dengan adanya varian Delta. Di mana kita ketahui Jakarta itu terjadi transmisi lokal Delta itu pertama di awal Mei, dan itu terjadi pada nakes yang sudah disuntik 2 kali dosis dengan menggunakan Sinovac. Dan juga proporsi kasus anak di DKI saat ini di kisaran 18%. Dan saat ini kita melihat kematian kasus positif juga bergeser dari yang biasanya di atas 50 tahun menjadi ke usia produktif di atas 30 tahun. Nah, kalau kita lihat tren nakes terinfeksi itu juga tetap tinggi, ya. Lalu juga bagaimana kematian yang meninggal itu juga tinggi seiring dengan peningkatan kasus dan juga beban di rumah sakit. Lalu juga WNA itu meningkat seiring dengan peningkatan kasus. Kita ketahui memang WNA ini kebijakan vaksinasinya masih kurang banyak. Kita lihat data di DKI ada 1.565 sampel terduga mutasi virus, di mana ada 233 varian of concern ditemukan, jadi sekitar 20%, di mana 88% adalah Delta, dan mayoritas sudah terjadi transmisi lokal. Ya, bahkan di sini saya mendapatkan info dari grup WhatsApp ya semalam, itu ada di Indonesia itu untuk varian Delta Plus itu sudah ditemukan 3 kasus di bulan Februari dan juga di bulan April. Lalu juga untuk varian of concern ini memang paling banyak didominasi pada kelompok yang riwayat vaksin, anak, riwayat dari luar negeri, dan juga komorbid serta reinfeksi. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan komorbid tertinggi itu adalah diabetes, hipertensi, dan juga jantung. Ya, ada yang riwayat vaksin, ada yang anak ya. Saat ini di DKI lab PCR-nya ada 119 lab PCR dengan kapasitas 77.000 pemeriksaan spesimen per hari. Kita lihat kalau tren antigennya memang ada kecenderungan meningkat di masyarakat. Ini tren PCR agak sedikit ada penurunan. Tetapi kalau antigen dan PCR digabung, itu memang tesnya agak sedikit penurunan. Tapi tentunya banyak kasus, banyak pemeriksaan antigen di lapangan yang belum terlapor ke all records. Ini yang menjadi PR besar bagi kami di Dinas Kesehatan. Setiap ada libur panjang atau pergerakan penduduk yang masif, itu ada peningkatan kasus COVID yang sangat bermakna. Kami juga melihat pola-pola cluster dari mulai Nataru sampai dengan kalau kita bilang nih hari raya Idul Fitri, itu juga bagaimana tujuan dari pemudik DKI, kami punya datanya seperti paling banyak dari Bandung, Semarang, Kudus. Nah, itu juga memperlihatkan adanya peningkatan kasus di daerah tersebut juga. Jadi tadi saya sampaikan ada 3 fenomena. Fenomena 1 adalah gunung es, 2 adalah fenomena semangka, luarnya hijau, dalamnya merah. Kenapa? Karena tidak dites. Nah, DKI tidak mau seperti itu. Kami selalu setiap minggunya sekitar 18-20 kali dari standar minimal WHO untuk melakukan testing PCR, di mana target dari Inmendagri minimal 15 kali standar WHO per minggu untuk yang positivity rate daerah di atas 25%. Jadi kita jangan malu kasusnya rendah atau kita pede kasus kita turun, nggak ada kasus karena kita tidak melakukan tes. Kita tidak boleh seperti itu. Lalu yang ketiga adalah fenomena pingpong. Bagaimana Jakarta sebagai epicenter itu tidak bisa tanpa penanggulangan yang baik dari the Jabodetabek. Jadi kita harus satu kesatuan daerah aglomerasi. Karena Jakarta bisa pingpong ke the Jabodetabek atau bahkan seluruh Indonesia. Ya, dan ini kita lihat tren pemeriksaan PCR gratis dan juga program ya, bahwa kita memang harus meningkatkan pemeriksaan yang program. Bapak Ibu, kami memiliki data bahwasanya dari 4,2 juta NIK DKI, jadi kami mematchingkan data antara yang divaksin berKTP DKI dengan yang positif berKTP DKI, bahwa sekitar 2,29% orang yang sudah divaksin itu bisa tetap positif. Tetapi angka case fatality rate-nya, artinya dari yang meninggal dibandingkan dengan yang
dengan yang tetap terinfeksi itu 0,57%. Kita ketahui CFR DKI saat ini 1,5%. Jadi memang vaksin ini menurunkan case fatality rate, dan di samping itu juga tentunya lebih banyak yang kalaupun positif sesudah vaksin tidak bergejala dan bergejala ringan. Nah, ini ada beberapa data-data lain bahwa sesudah vaksin ada penurunan di atas 70 tahun case fatality rate dari sekitar 12% menjadi 8%. Dan juga kami selalu sejak awal berkolaborasi dengan para peneliti untuk membuat rekomendasi kebijakan, seperti misalnya kita tidak lagi ada ganjil genap karena ternyata kasus positif banyak juga ditemukan sesudah menggunakan transportasi umum. Lalu juga bagaimana penelitian kita juga data DKI masuk ke dalam Lancet, British Medical Journal, BMC, dipakai untuk berbagai rekomendasi kebijakan, baik itu di level provinsi maupun di level nasional. Kita juga ada kebijakan untuk ibu hamil, anak, di mana kebijakan DKI untuk anak di bawah 9 tahun tidak boleh masuk di playground dan lain sebagainya, itu berdasarkan data bahwa di bawah 9 tahun itu case fatality rate dan incidence rate pada anak itu akan meningkat. Lalu juga kita sudah membuat regulasi terkait rapid antigen di akhir Desember 2020 bahwa dipakai untuk kegiatan untuk pada orang yang bergejala, ya, gejala ISPA atau di poli ISPA, influenza like illness, lalu juga untuk masifkan contact tracing, di mana kita ketahui berdasarkan CDC dan WHO satu kasus positif seharusnya bisa di containment, dilihat kontak eratnya 30 atau minimal 10-90. Ketika kita bisa melakukan PCR pada 10 kontak erat, tentunya sisanya 20 bisa kita lakukan antigen dulu sebagai proses penapisan. Nah, terima kasih kepada GSI, kami diberikan kesempatan 1.000 sampel whole genome sequencing gratis untuk warga DKI Jakarta untuk dilakukan. Ya, saat ini masih sekitar 88 sampel, jadi kami sangat mengumpulkan lagi nih sampel-sampelnya karena baru sekitar seminggu dua minggu ini, di mana berdasarkan Kementerian Kesehatan bahwa untuk whole genome sequencing atau terduga mutasi virus itu bisa pada 6 kategori ini. Yang pertama adalah kluster komunitas luas, lalu juga pada imunosupresi pasien TB, HIV, autoimun, lalu kasus anak, kasus yang kembali reinfeksi atau sesudah vaksin positif atau long COVID, dan juga yang terakhir adalah riwayat berpergian dari luar negeri. Nah, ini ada sedikit alur tracing kami yang melibatkan banyak pihak termasuk dari TNI, Polri, dan juga digital tracer mahasiswa dan CPNS. Ini adalah petugas-petugas detektif di lapangan yang menggali kasus dan juga melakukan tracing. Seperti itu. Nah, beberapa hambatan yang dapat kami sampaikan bahwa tes ini, kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tes di awal agar ditata laksana dengan segera. Tingkatkan kemampuan PCR program yang gratis, ini sangat penting karena saat ini di DKI di kisaran 15.000, kita harus bisa expand ke 30.000 atau 45.000 pemeriksaan gratis per hari, yaitu untuk orang yang terduga atau kontak erat, ataupun terduga kontak erat dan antigen yang positif untuk dilakukan cross-check. Lalu juga pengoptimalan implementasi entry-exit test, menurut kami masih kurang. Jadi untuk kontak erat dilakukan PCR atau rapid antigen pada hari ke-1 dan hari ke-5. Lalu juga bagaimana masyarakat juga tidak mudah menganggap dirinya negatif, dengan antigen negatif saja sudah pede gitu, padahal jelas-jelas bergejala. Lalu juga paradigma tidak terobsesi hasil swab negatif. Nah, ini juga sangat penting, bagaimana perkantoran itu beban PCR kita banyak jadinya untuk memfollow up pengobatan, seperti itu. Padahal seharusnya sesuai dengan pedoman revisi 5 Kemenkes, jika sudah 3 hari bebas gejala dan sudah isolasi minimal 14 hari, seharusnya kita sudah bisa beraktivitas kembali tanpa melakukan pemeriksaan PCR. Lalu juga melakukan kombinasi testing tracing dengan PCR dan antigen. Pelacakan, kita harus kolaborasi dengan TNI Polri, kita harus mengakses rumah-rumah yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri dan kita rujuk isolasi terkendali. Karena saat ini trennya, jadi banyak karena Delta ini sudah sangat menyebar, tadi Prof. Kuntaman sampaikan satu kasus positif bisa menularkan bahkan 9 orang, itu artinya satu rumah itu bisa jadi satu rumah itu udah positif semua. Dan mereka dengan capaian vaksinasi DKI yang cukup baik, itu bergejala ringan, akhirnya memutuskan untuk isolasi di rumah. Tetapi
apa namanya proses isolasi aman ini untuk memfollow up-nya itu harus sangat baik karena khawatir ada yang tiba-tiba perburukan sehingga datang ke rumah sakit itu tiba-tiba sudah butuh ICU dengan desaturasi yang luar biasa. Sekarang ini kita lihat trennya untuk isolasi terkendali seperti di Wisma Atlet, rusun itu sudah sangat turun. Tetapi angka penggunaan ICU di rumah sakit itu nyari ICU sekarang masih sulit. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menghidupkan konsep triase, artinya tanda bahaya ketika isolasi mandiri di rumah, apa yang harus masyarakat akses sehingga mereka bisa dengan cepat mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Nah, itu yang harus kita tingkatkan kepada masyarakat. Bahkan sekarang kalau bisa yang melakukan isolasi mandiri, karena kita isolasi terkendalinya, keterpakaiannya rendah, itu sebaiknya semuanya dirujuk ke isolasi terkendali, sehingga bisa dipastikan mendapatkan gizi dan juga mendapatkan isolasi mandiri yang baik. Jadi, kita saat ini menghadapi fenomena di mana virusnya itu selalu yang namanya second wave dan third wave itu sangat heboh ya. Kenapa? Karena virusnya itu tambah pinter dan jenius dengan kecepatan yang luar biasa, bermutasi berkali-kali, menjadi bentuk variant of concern yang sangat luar biasa dan terus diteliti oleh peneliti di seluruh dunia, sedangkan masyarakatnya tambah abai. Jadi kita seharusnya ikut bermutasi juga, masyarakat ikut bermutasi untuk menjadi lebih baik, dan melakukan 5M plus vaksinasi dengan seoptimal mungkin. Ya, seperti itu. Lalu juga isolasi, tadi isolasi aman, dan pantauan telemedicine, memastikan masyarakat mendapatkan akses obat, baik itu dari telemedicine-nya Kemenkes, lah, ataupun paket obat puskesmas, ataupun paket obat dari TNI. Gitu. Sehingga kita harapkan tidak ada kasus positif meninggal di rumah. Di DKI sendiri sejak 1 Januari 2021 sampai dengan sekarang ada sekitar 1.500 kematian sedang isolasi di rumah, di mana sekitar 40% adalah kasus positif. Dan sebagian itu tidak terdeteksi di datanya karena merupakan suspek yang hasilnya pemeriksaannya dari antigen ataupun juga kontak erat yang tidak melaporkan. Nah, ini sangat disayangkan, tetapi beberapa hari terakhir itu sudah turun ke angka 3 per hari se-DKI Jakarta, tapi tentunya target DKI adalah harus 0. Tidak ada warga meninggal di rumah saat menjalani karantina ataupun isolasi mandiri. Jadi, kurang lebih maaf dok, waktunya itu tinggal 4 Bapak-Ibu menit. Sekalian. Ya, dan tentunya teman-teman sekalian, saya juga ingin mengajak bahwa era pandemi ini adalah waktu yang sangat baik kita untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan melaksanakan cerdik. Ya, kita harus jaga iman, aman, dan imun kita. Bagaimana iman kita ditingkatkan, ya, kita berikhtiar dan bertawakal, aman, kita menjaga agar diri kita dan orang sekitar kita tetap aman, dan imun. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan imun, yaitu dengan semboyan cerdik. C, cek kesehatan secara rutin. Bagi Bapak-Ibu yang memiliki penyakit komorbid, atau ada gejala, langsung melakukan konsultasi kepada petugas kesehatan, baik itu telemedicine ataupun datang langsung ke fasilitas terdekat. Jadi kita pastikan kita mengkonsumsi obat secara rutin untuk pasien-pasien dengan komorbid. Nyahkan asap rokok. Sekarang adalah saat yang baik untuk bisa berhenti merokok. Baik itu first hand, second hand, third hand smokers, ya, bagaimana orang yang merokok langsung menghirup asap rokok dari orang yang merokok atau menghirup asap rokok dari pakaian yang melekat, ya, itu ibarat kata third hand smokers, itu sebisa mungkin kita hindari. Rajin olahraga minimal 30 menit sehari. Ya, D, diet seimbang, makan makanan yang bergizi, ada sayur, buah, ya, dan juga lauk pauk yang seimbang. I, istirahat cukup. Kita tidur minimal 7 sampai 8 jam sehari. Cukupkan tidur agar imunitas kita baik. Lalu K, kelola stres. Kita semua di sini pasti stres menghadapi pandemi ini. Tapi bagaimana kita belajar untuk memanajemen stres dengan baik? Kita lakukan meditasi, kita beribadah, kita lakukan hal yang kita senangi, hobi kita, tetap bercengkrama dengan keluarga, melakukan me time, sehingga kita kalau perlu puasa medsos, kalau kita stres melihat medsos-medsos di luar, sehingga kita tetap bisa bahagia dan juga imunitas kita akan meningkat. Oke, ini adalah slide terakhir saya, bahwa
kita wajib melakukan 5M plus vaksinasi, memakai masker, double masker ya, terutama sekarang dengan ancaman mutasi virus baru yang luar biasa ini, dan sudah terjadi transmisi lokal, ya, jadi kita pakai masker medis di dalam dan masker kain di luar, dan ketat, kita sering ganti masker, terutama kalau beraktivitas di luar rumah, ya 3 jam sekali bisa diganti maskernya, lalu menjaga jarak, ya, mencuci tangan, menghindari mobilitas, mencegah kerumunan, dan tentunya melakukan vaksinasi. Yang terbaik adalah kita dapat vaksin secepatnya yang kita ada. Tidak perlu pilih-pilih merek vaksin. Pemerintah pasti memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan kita harus tekankan bahwa semua merek vaksin itu aman, sehat, halal, bermanfaat, dan berkualitas. Sehingga masyarakat percaya. Dan juga yang terbaik adalah fully vaccinated people. Jangan sampai hanya puas dengan satu dosis. Tapi kita harus tingkatkan sampai vaksinasi lengkap. Dan juga jangan melakukan 2T, kita tidak berempati terhadap orang-orang yang sudah banyak kehilangan tenaga kesehatan yang sudah gugur di medan perang. Dan juga kita tidak takut mati. Artinya kita udah nggak mau vaksin, ya kita membiarkan, kita nantangin virus untuk masuk ke tubuh kita tanpa perlindungan. Teman-teman semua, saya pernah mendengar ada yang bilang kayak gini, kok ada sih orang yang divaksin masih bisa positif, bahkan seburuk-buruknya ada yang masih meninggal. Sekarang kalau kita ada di medan perang, perang sama musuh yang tidak terlihat mata, ya kita harus mempersenjatai diri kita dengan selengkap-lengkapnya. Jangan kita maju perang nggak pakai senjata. Kalau kita udah pakai senjata lengkap, vaksinasi sebagai tameng, kita bawa senjata, ya kan? Kalaupun kita positif, insya Allah kita perlu, bukan positif. Kalaupun kita kena serangan musuh, kita lukanya ringan. Ya, tapi bayangkan kalau kita nggak pakai apa-apa, kita nggak bawa senjata, kita nggak pakai tameng, kita nggak vaksin, kita nggak 5M, ya udah kita habis-habisan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kita harus sama-sama mengakhiri pandemi. Kita taruh peran kita masing-masing seperti konsep puzzle. Kita semua harus bisa berkontribusi, do the best as we can. Karena kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir. Yang kita tahu, do the best as we can. Seperti itu, bersama kita akhir di pandemi, kita harus optimis, tidak melewati pandemi ini secara pasif, tetapi kita secara aktif bersama-sama mengakhiri pandemi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Nabila atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat tadi. Sekarang saya ingin mengingatkan bagi yang ingin bertanya, bisa lewat kolom komentar kita dengan format nama pembicara yang dituju, _ pertanyaan, dan akan kami pilih di sesi Q&A nanti. Nah, setelah mendengarkan materi yang sangat bermanfaat dari Prof. Kuntaman dan Dr. Nabila, sekarang kami akan mengadakan acara mini quiz untuk memenangkan hadiah. Jadi quiz ini akan bersifat siapa cepat dia dapat, dan hanya ada 25 orang yang dapat mengikuti quiz ini. Nah, para hadirin dan peserta yang ingin ikut mengerjakan quiz dapat mengakses link yang diberikan di kolom chat agar dapat mengikuti quiz ataupun scan barcode yang ada di layar kaca Anda sekarang. Dengan durasi 8 menit, peserta diharapkan dapat menjawab dengan seksama pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan cepat dan benar. Karena pada akhir sesi, kami akan mengumumkan pemenang dengan peroleh nilai terbaik untuk mendapatkan hadiah khusus yang telah disiapkan oleh tim GSI Academy. Nah, bagi para peserta yang tertarik untuk join, bisa akses linknya sekarang atau scan barcode-nya sekarang. Dan 8 menit akan dimulai dari sekarang. Oke, baik. Sambil kita menunggu sesi kuis yang sedang berlangsung, semoga semuanya bisa menjawab pertanyaan dengan baik, para hadirin sekalian. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi mengenai GSI Lab. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Nabila, bahwa penting bagi kita untuk berkontribusi dalam percepatan penyelesaian COVID-19 ini. Nah, GSI Lab pun sendiri hadir sebagai suatu kewirausahaan sosial yang memiliki visi dan misi dalam bidang genomik dan molekuler, untuk menyelesaikan masalah utama yang sedang terjadi di masyarakat. Salah satu fokus yang pastinya sekarang ini kita semua rasakan adalah pandemi COVID-19. Pastinya kita juga terus harus melaksanakan protokol kesehatan dan upaya-upaya lainnya, termasuk 3T, yaitu testing, tracing, and treatment. Dalam perjalanannya, kita tahu bahwa sudah banyak perubahan yang terjadi, yaitu sepertinya munculnya varian-varian yang baru, di mana pastinya perlu tetap kita tracing keberadaan dan penyebarannya. Namun, sayangnya sesuai data yang kita ambil pada bulan Mei,
Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk yang rendah dalam melakukan sequencing. Kami sangat kagum dalam waktu 2 bulan ini hingga bulan Juli, Konsorsium Genomic Surveillance Nasional sudah mencapai angka lebih dari 2.500 pemeriksaan. Dalam mencapai dan melaksanakan kontribusinya, GSI Lab menyediakan layanan High Throughput Genome Sequencing, di mana harapannya kami dapat berkontribusi dan turut serta membantu bersama lab-lab lain di Indonesia dalam menyediakan layanan genomic sequencing dalam waktu yang singkat, jumlah yang banyak, namun tetap berkualitas. Semua hasil dan data-data ini kedepannya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan Indonesia, salah satunya untuk mengembangkan riset-riset dan perkembangan vaksin yang sebentar lagi kita juga akan bahas nantinya dengan pembicara selanjutnya. Sampai dengan bulan Juli 2021, GSI Lab telah berkontribusi sekitar 200 sequence yang harapannya akan terus bertambah ke depannya. Lalu, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Indonesia sendiri memiliki jejaring Laboratorium Surveillance Genome Virus SARS-CoV-2. Kami sangat terhormat bersama dengan laboratorium lainnya, seperti Lab Eijkman dan Litbangkes. GSI Lab termasuk salah satu juga yang berkontribusi dalam hal ini bagi perkembangan kesehatan, riset, dan ilmu-ilmu lainnya. Juga pastinya bisa membantu dalam perkembangan vaksin ke depannya. Nah, kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut mengenai vaksin, nanti kita akan mendengarkan pembicaraan selanjutnya setelah kuis kita selesai. Semoga semuanya bisa melaksanakan kuisnya dengan baik. Jangan lupa hadirin sekalian, nanti kita juga akan ada kuis lagi setelah pembicara yang keempat dan juga ada kesempatan untuk memenangkan hadiah. Jadi tidak usah takut untuk yang tidak bisa ikut kuis sekarang, nanti kami akan menyelenggarakan satu lagi. Semoga yang sedang ikut kuisnya sekarang dapat menjawab dengan baik dan benar. Baik, sekaligus kita istirahat sejenak, dan yang mengisi kuis sedang mengerjakan kuisnya, mari kita tonton dulu cuplikan video berikut ini.
Baik, semoga yang sedang mengerjakan kuis sudah selesai ya sekarang. Saya ingin kembali mengingatkan untuk para hadirin sekalian yang memiliki pertanyaan untuk pembicara-pembicara kita, dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama pembicara yang dituju, underscore pertanyaan. Nanti di Q&A session kami akan memilih beberapa pertanyaan menarik yang akan didiskusikan oleh pembicara kami. Semoga lancar-lancar saja ya, karena selanjutnya kalau sudah selesai, mohon kembalikan perhatian Anda ke layar webinarnya, karena topik selanjutnya akan dibawakan oleh Prof. Amin Subandrio, PhD, Konsultan Spesialis Mikrobiologi Klinik, dengan topik Know Your Vaccine, What's Next? Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke topik selanjutnya yang seperti saya bilang akan dibawakan oleh Prof. Amin Subandrio dengan topik Know Your Vaccine, What's Next? Beliau adalah Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Indonesia yang mana juga termasuk dalam anggota pakar Satgas Khusus COVID-19. Kepada Prof. Amin, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Mas Rakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih kepada Organizing Committee, GSI, dan juga yang saya hormati Kepala Litbang, Litbangkes, Dr. Andi, kemudian Prof. Puntaman, dan juga pembicara lain, tadi Dr. Nabila. Saya sangat menikmati presentasinya, bagus sekali. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mengenai vaksin sesuai dengan permintaan panitia, waktunya sangat singkat. Izinkan saya untuk share screen. Ya, topiknya diberikan adalah Know Your Vaccine, What's Next. Saya awali dengan ini pencerahan kita semuanya bahwa virus corona ini adalah aslinya virus hewan, tapi sudah menjadi virus manusia dan bahkan sudah menular dari manusia ke manusia. Kita sudah sangat memahami semuanya ini ya. Dan mengenai struktur virusnya sendiri, saya yakin para hadirin sudah sering melihat dari gambar-gambar bentuk dari virus SARS-CoV-2 ini yang bentuknya bulat. Sebenarnya ini virusnya sebetulnya ya, bentuknya itu cantik. Karena dia punya crown, punya corona. Jadi dia bentuknya bulat, kemudian ada tonjolan-tonjolan yang disebut sebagai spike. Dan di ujung spike itu bertenggerlah satu molekul yang kita kenal sebagai RBD, Receptor Binding Domain. Dan Receptor Binding Domain ini yang nanti akan menjadi pusat perhatian bagi semua pengembang vaksin. Ya, karena RBD ini adalah yang menentukan ikatan antara virus dengan reseptor ACE2 di permukaan sel manusia, dan itu yang menjadi target dari vaksin. Jadi antibody ditujukan kepada RBD agar si virus tidak bisa menempel ke manusia. Nah, jadi itu adalah proses neutralisasi. Jadi nanti yang akan diukur juga adalah antibody neutralisasi. Baik, terkait dengan pertahanan tubuh kita terhadap virus ini, kita ketahui bahwa virus SARS-CoV-2 ini masuk melalui saluran pernafasan dan pintu masuknya sebetulnya ada tiga, dua yang utama adalah mulut dan hidung, tapi juga bisa masuk lewat mata, dari mata turun ke hati, tapi dalam hal ini turunnya ke hidung juga ya, ke mulut. Jadi pada awalnya akan bertengger di sini kita kenal banyak sekali lymphoid tissue
ya, sehingga ini adalah sebetulnya barrier pertama. Tapi ketika virusnya sudah berhasil menembus barrier pertama, maka dia akan masuk ke dalam paru-paru dan menimbulkan berbagai permasalahan. Nah, begitu dia dikenali oleh tubuh kita, kemudian menimbulkan berbagai reaksi ya masuk ke dalam selnya, maka dia mulai membangkitkan respon imun, baik itu respon imun seluler ya di perantara oleh sel T maupun respon imun humoral yang diperantari oleh antibodi. Ini kejadian imunologi yang terjadi di tubuh host ini yang dijadikan dasar pengembangan vaksin. Vaksin manapun akan menggunakan mekanisme yang sama. By definition, vaksin adalah satu substansi yang bisa menstimulasi pembentukan antibodi atau kekebalan juga, jadi tidak hanya antibodi tapi bisa juga kekebalan seluler, ya, yang akan memberikan perlindungan terhadap satu atau lebih penyakit, ya, penyakit infeksi tentunya. Dan vaksin itu dibuat dari agent yang menyebabkan sakit itu, ya, atau bagiannya atau produknya, ya, kita kenal tetanus toksoid, ya, itu adalah bukan bagian dari bakterinya tapi adalah produknya, toksinnya yang dipakai sebagai vaksin. Difteri juga demikian, ya. Nah, yang penting lagi adalah antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh itu tidak boleh menyebabkan penyakit, ya. Jadi tidak boleh misalnya memberikan vaksin COVID kemudian menyebabkan orangnya menjadi sakit COVID. Ya, ini yang sering ditanyakan. Kenapa kok habis divaksinasi malah sakit? Jangan-jangan vaksin yang menyebabkan sakit COVID ini. Baik. Nah, kenapa vaksin ini diperlukan, ya? Kenapa kita menggunakan vaksin? Kita sudah kenal sekali vaksin ini adalah satu pendekatan yang jitu atau mujarab untuk mencegah berbagai penyakit. Kita sudah kenal ada polio, hepatitis, dan sebagainya. Dan saya yakin semua peserta webinar ini sudah pernah divaksinasi sejak bayi lahir, ya, dilahirkan. Mungkin sudah lebih dari selusin vaksin, ya, atau lebih barangkali, ya, yang diterima. Nah, ketika orang-orang, semakin banyak orang yang divaksinasi, maka akan pada gilirannya akan terbentuklah yang disebut sebagai herd immunity, ya, kekebalan kelompok, ya. Dan kekebalan kelompok itu akan sangat bermanfaat selain melindungi masyarakat itu sendiri, tapi juga melindungi mereka yang tidak mendapatkan kesempatan untuk divaksinasi, ya, misalnya orang dengan komorbid tertentu, bayi-bayi kecil sekarang ini belum divaksinasi. Orang-orang tua barangkali, ya, dengan situasi tertentu yang tidak bisa divaksinasi, maka mereka kita harapkan bisa terlindungi dengan herd immunity ini. Ya. Maaf, ini dua kali. Jadi ini gambarannya tentang herd immunity. Kalau di satu masyarakat hanya sebagian kecil yang memiliki kekebalan, maka kalau ada yang terinfeksi, maka dia dengan mudah menyebarkan virusnya ke orang-orang lain. Tapi kalau dalam masyarakat ini sudah cukup banyak yang memiliki kekebalan, maka hanya sedikit, ya. Jadi kalau tadi bicara kembali ke istilah reproduction number, itu kita bisa menekan, ya. Jadi kita juga pada gilirannya akan bisa memutuskan rantai penularan. Baik. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan, kenapa kok vaksin itu harus dua kali? Tadi kan sudah disebutkan, ya, oleh Dr. Nabila, bahwa jangan puas dengan suntikan satu kali saja, harus dua kali. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Suntikan pertama atau paparan pertama, kita sebut sebagai initial exposure, itu akan memberikan respon yang lama. Jadi kita lihat ini ada jedanya antara suntikan pertama, ini tentu pada naif population, ya, yang belum punya antibodinya,
Jadi dia butuh waktu beberapa hari untuk mulai membangkitkan imun respon. Dan imun respon yang terbentuk pun hanya kadarnya rendah dan didominasi oleh imunoglobulin M. Ya. Imunoglobulin G-nya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kemudian beberapa hari berikutnya diberikan secondary exposure, suntikan kedua, maka karena tubuh sudah mengenali, responnya akan jauh lebih cepat, ya, akan lebih cepat, lebih tinggi, dan kualitasnya lebih bagus. Dan ini didominasi oleh imunoglobulin G yang memiliki afinitas jauh lebih bagus daripada imunoglobulin M. Oke, nah pada prinsipnya vaksin itu harus bekerja dengan tadi sudah kita sebutkan bahwa dia harus membangkitkan respon imun. Ya, vaksin itu bisa diberikan secara injeksi atau bisa secara oral. Kita tahu vaksin polio misalnya diberikan secara oral. Kemudian vaksin itu akan membangkitkan kekebalan secara spesifik. Ya, jadi kekebalan itu terbatas pada patogen yang memang dijadikan vaksin itu. Ya. Dan dengan adanya kekebalan itu bisa mencegah terjadinya infeksi. Nah, di awal-awal vaksin itu dikembangkan dengan menggunakan betul-betul virusnya atau bakterinya ya, yang langsung ya tanpa diubah apa-apa, diisolasi kemudian dilemahkan, kemudian diberikan. Ya. Bakteri juga begitu, virus kita ingat Dr. Jenner dulu memberikan vaksin, namanya vaksin dulu karena diberikan vaksinia, ya, itu dengan menggunakan virus yang dianggap lebih lemah, yaitu yang dari sapi, ya, vaksa itu adalah sapi, ya, makanya disebut sebagai vaksinia. Itu diberikan langsung kepada manusia, dikuriskan di kulitnya, dan ternyata terbukti orang yang dikuris itu tidak terkena cacar lagi ya ketika terjadi outbreak. Baik, nah berikutnya saya akan mengingatkan kembali beberapa vaksin teknologi ya yang ada. Dulu vaksin itu dibikin secara sederhana ya, misalnya di bakteri atau virus ditumbuhkan di hewan, ya misalnya ditumbuhkan di hewan yang besar, di yang kecil ya, kelinci dan sebagainya, ya atau bisa dikultur di, kalau bakteri bisa dikultur di media ya, kalau virus tidak bisa. Ada juga di kulturnya di telur. Ini zaman saya tingkat 3 ini masih ada praktikumnya mengkultur virus influenza di telur yang berembrio. Ya, waktu itu sekitar tahun 1974. Tingkat 3 saya ingat. Praktikumnya itu ya pakai telur yang berembrio, kemudian kita pakai suspensi virus influenza betulan, ya, kemudian diinokulasikan. Waktu itu tidak ada itu prosedur pakai sarung tangan, pakai hazmat, pakai biosafety level 2, sekarang belum ada. Semuanya dikerjakan di meja praktikum saja. Oke, nah tentunya semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, kita harus menggunakan teknologi yang lebih aman, lebih presisi. Dan untuk itu dikembangkanlah berbagai teknologi untuk mengembangkan vaksin, ya, mulai dari yang rekombinan protein, nanti akan kita bahas sedikit. Kemudian dengan menggunakan live rekombinan yang membawa gen dari agen tertentu. Jadi satu virus itu ditumpangi dengan antigen lain, itu menjadi teknologi yang sudah biasa sekarang. Ya, kemudian dengan menggunakan replikon yang alpha virus, DNA virus, reverse vaccinology dan sebagainya. Saya tidak punya waktu untuk membahas satu ke satu, tapi hanya beberapa yang terkait dengan SARS coronavirus 2 ini.
Nah, terkait dengan COVID-19, kita sudah kenal beberapa platform yang dikembangkan untuk vaksinnya, yaitu yang pertama menggunakan whole virus, baik yang dilemahkan ataupun yang dimatikan. Mungkin sebagian besar kita sudah menerima virus whole virus yang dimatikan. Ya. Yang dilemahkan kita tidak pakai untuk SARS-CoV-2 ini karena dikhawatirkan akan kembali menjadi virulen. Kemudian kita juga sudah kenal ada protein rekombinan, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada juga yang menggunakan virus virus-like particle, jadi protein-protein rekombinannya itu ditempelkan di permukaan satu partikel yang mirip virus, ya, tapi dalamnya tidak ada materi genetiknya, jadi tidak menyebabkan infeksi. Ya. Tapi ini secara antigenicity dia lebih bagus. Kemudian juga menggunakan virus vector, ya mungkin sebagian juga sudah menerima, ya. Contohnya saya sebut saja mereknya yang AstraZeneca itu menggunakan adenovirus, ya, adenovirus 5 yang di CCP gennya SARS-CoV-2 juga sebagian dari gennya. Kemudian juga ada vaksin DNA yang dikembangkan oleh juga beberapa institusi di Indonesia juga ada. RNA ini juga yang sebenarnya baru pertama kali ini vaksin RNA diterapkan, ya, sejak COVID ini. Saat ini ada dua perusahaan besar yang sudah mengembangkan, Pfizer dan Moderna. Dan nah ini yang terakhir ini ada yang vaksin dengan menggunakan APC, antigen presenting cell, atau yang mungkin yang lain lebih banyak mengenal dengan vaksin dendritik. Oke, kita coba melihat satu persatu, ya. Nah, apapun vaksinnya, ya, intinya adalah kita berupaya memasukkan antigen virus SARS-CoV-2 ini, baik yang besar maupun yang kecil, ya, itu ke dalam tubuh manusia dengan harapan bisa membangkitkan kedua jalur respon imun, ya, jalur seluler maupun jalur humoral. Ya, itu yang menjadi tujuannya. Nah, ada beberapa pendekatan, misalnya ini vaksin yang menggunakan virus utuh, misalnya ini yang dikembangkan oleh, ya, cukup banyak perusahaan vaksin, dan saat ini yang terbanyak diberikan di Indonesia juga menggunakan virus utuh yang sudah diinaktivasi. Ya. Prinsipnya sama sih kalau pakai yang attenuated. Cuman yang attenuated itu masih hidup, cuma dilemahkan. Dia lebih antigenicity-nya lebih bagus daripada yang inactivated. Ya, tapi prinsipnya sama, setelah dimurnikan, disuntikkan, kita berharap bahwa vaksin utuh ini nanti akan dikenali oleh APC, ya, antigen presenting cell, dan nanti akan dipresentasikan bagian-bagiannya dan akan dikenali oleh respon imun. Ya, itu adalah virus utuh. Kemudian vaksin yang menggunakan virus lain sebagai vektor, secara singkat gen dari sebagian gen yang menjadi protein dari virus yang tadi target, ya, dalam ini SARS-CoV-2 itu disisipkan ke dalam virus lain. Ini contoh yang lama dengan menggunakan vaksinnya virus, tapi yang sekarang menggunakan adenovirus, ya. Kalau di AstraZeneca menggunakan adenovirus 5, tapi kalau di Gamaleya, di Sputnik, dia menggunakan adenovirus 26 dan adenovirus 5. Nah, pendekatan juga ada dua, satu yang menggunakan virusnya itu bisa bereplikasi, ada juga yang tidak bereplikasi. Ya, ada keuntungan, ada kerugiannya. Ya, tapi intinya adalah kita menyuntikkan virus hidup ini ke dalam tubuh manusia dengan harapan bahwa gen yang kita sisipkan itu nanti bisa dibaca di dalam tubuh, kemudian akan tubuh kita yang akan memproduksi antigennya. Oke. Kemudian dengan virus vector, ya. Ini juga pendekatan sama itu tadi, ya, virus vector masih. Secara skematis juga begitu. Jadi intinya lah kita memasukkan ini antigen itu,
ya, misalnya spike gene ke dalam tubuh manusia, nanti akan dikenal oleh APC tadi ya, atau sel dendritik, kemudian nanti akan dipresentasikan ke sistem imun. Mohon maaf dok, waktunya ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Terima kasih. 2 menit, oke, baik, terima kasih. Baik, ini adalah protein base yang banyak dikembangkan di Indonesia juga. Ini yang dikembangkan oleh lembaga Eijkman adalah kami menggunakan protein rekombinan ya, base-nya. Emang pukulannya gila. Tunggalnya bagus. Ada yang mau bicara, silakan. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi ini yang dikembangkan oleh lembaga Eijkman. Intinya kita mengisolasi gen S dan gen N untuk kemudian dibuat satu sistem ekspresi menggunakan sel CHO, ya, Chinese hamster ovary, itu yang nanti akan menghasilkan antigen yang akan dijadikan vaksin. Baik, ini adalah hanya rangkuman saja dari berbagai platform tadi, saya akan lewatkan saja. Di Indonesia saat ini ada 7 institusi, ini kurang satu, sebenarnya ada UNPAD satu lagi, yang mengembangkan vaksin merah putih yang diharapkan bisa berkontribusi dalam program vaksinasi nasional ini. Alright, nah idealnya vaksin itu punya sifat, banyak sifat, antara lain yang paling diharapkan adalah harus aman dan efektif. Bagaimana memastikan keamanan dan efektivitasnya, tentu ada beberapa cara, ya, yang pasti kalau safety itu benefitnya harus lebih banyak daripada risknya, itu sudah pasti, ya. Kemudian kita bicara efektivitas dan efikasi, harus dipahami bahwa efikasi itu diperoleh dari uji klinik. Ya, tapi tidak selalu efikasi itu sebaik effectiveness. Jadi effectiveness-nya ketika sudah diberikan di real world, ya, sudah divaksinasi di masyarakat. Biasanya efektivitas itu lebih rendah daripada efikasi. Jadi tidak selalu vaksin yang mengklaim efikasinya 90% di lapangan akan mendapatkan efektivitas yang 90% juga. Biasanya akan ada penurunan. Oke, nah ada faktor yang menentukan juga efektivitas itu, selain faktor host-nya, faktor vaksinnya, juga faktor virusnya. Ya, jadi adanya mutasi, perbedaan clade dan varian-varian, ini akan mempengaruhi efektivitas. Saya akan share sedikit data yang dari Indonesia. Ini saya ambil dari laporannya Litbangkes. Ini di Indonesia sendiri distribusi dari varian-varian yang menjadi concern, ya, varian of concern, alpha, beta, dan delta. Ini kita lihat sebarannya. Memang sebagian besar yang dilaporkan adalah berasal dari Pulau Jawa, ya. Tapi kita lihat sebetulnya varian-varian itu juga ditemukan dari ujung barat sampai ke ujung timur sudah ada. Ya, hanya jumlahnya yang dilaporkan masih sedikit. Ini menjadi tugas kita bersama untuk bisa mendapatkan informasi ini lebih banyak lagi. Juga banyak dibicarakan selain yang varian alpha, beta, dan delta tadi, varian lokal yang banyak ditemukan di Indonesia. Sebenarnya ada 4, tapi yang banyak dibicarakan adalah yang B14662 ini yang ditemukan sejak tahun lalu. Ya, sebetulnya semuanya varian lokal Indonesia sudah ditemukan sejak tahun lalu. Ya, tapi kita lihat ini sudah yang 14662 ini cukup mendominasi, ya, lebih dari 800. Ya, dan ini juga menarik perhatian WHO. Ya. Graf ini menunjukkan bagaimana dominasi lineage atau varian yang ada di Indonesia. Ya, beberapa di antaranya memang ini termasuk dalam varian lokal, ya. Seperti ini B14662 dan sebagainya. Tetapi sejak bulan April, Mei, Juni itu kita lihat B16172 ini atau varian Delta ternyata mendominasi virus yang bersirkulasi di Indonesia. Ini yang saat ini menjadi perhatian kita semuanya.
Baik, nah future-nya gimana kalau selama ini vaksin COVID diberikan secara suntikan? Beberapa pengembang sedang berupaya untuk bisa menyederhanakan, yaitu mengembangkan vaksin melalui nasal atau melalui mulut juga. Ya, ini yang banyak dikembangkan. Alasannya kenapa kok diberikan secara nasal, ya bukan suntikan? Ya, tentu ada justifikasinya. Ya, jadi kita ketahui bahwa di hidung, saya akan teruskan aja, di hidung ini banyak sekali NALT, ya, nasal associated lymphoid tissue. Nah, di mana dia akan bisa menyerap juga antigen dan juga akan memperkenalkan antigen dimasukkan itu ke antigen presenting cells, ya, dendritic cell dan sebagainya. Dan kemudian pada gilirannya akan membangkitkan respon imun, ya, baik yang seluler maupun yang humoral. Dan utamanya adalah memproduksi imunoglobulin A. Karena kita ketahui bahwa imunoglobulin A itu bekerjanya adalah di mukosa, ya, selaput lendir. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan di awal sekali, barrier pertama adalah justru selaput lendir di saluran pernafasan atas. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa menambah sedikit wawasan tentang vaksin dan seperti tadi disampaikan oleh pembicara. Baik, terima kasih banyak, Prof. Kita jangan milih-milih vaksin, kalau sudah ada kita terima saja. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf, terima kasih banyak Prof. Amin atas materinya tadi, sangat bermanfaat. Sekarang sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, saya ingin mengingatkan bagi Anda yang tertarik untuk dapatkan door prize dari GSI Academy, dapat melakukan posting di Instagram Story dengan caption yang menarik partisipasi Anda di webinar kita. Lalu tag akun Instagram GSI Lab di @gsilab.id. Nanti hadiah door prize akan diumumkan di akhir sesi bersamaan dengan pemenang-pemenang kuis. Baik, untuk selanjutnya, topik Getting to Know COVID-19 Sequencing akan dibawakan oleh Dr. David Agustriawan, PhD, yang sekarang ini sedang menjabat sebagai Ketua Prodi Bioinformatika di Indonesia International Institute for Life Sciences atau I3L. Kepada Bapak David, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, saya izin share screen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat organizing committee dari GSI, terima kasih sudah memberikan kesempatan ini, Profesor Kuntaman, Dr. Nabila sama Profesor Amin dan semua hadirin sekalian yang saya cintai. Baik, pada kesempatan ini saya dari I3L, Indonesia International Institute for Life Sciences atau kita singkat I3L, institusi I3L. Kami dari Prodi Bioinformatika ingin menyampaikan materi mengenai teknologi sequencing. Sekilas mengenai Prodi Bioinformatika dan kaitannya dengan teknologi sequencing, kami di sini perannya menganalisa data dari teknologi sequencing. Menganalisa data digital, DNA atau RNA dari teknologi sequencing. Jadi kami mengeksplor datanya, terus kami memvisualisasikan, menginterpretasikan hasil data, hasil dari DNA atau RNA sequencing. Di sini kalau ditanya peran bioinformatika I3L terhadap pandemi di Indonesia, mungkin bisa dilihat dari proyek-proyek, penelitian, dan kami juga mengirimkan alumni kami, terus student, buat mengerjakan, menganalisa atau melihat varian COVID di GSI, ada satu alumni, terus ada juga satu mahasiswa kami kirim ke UGM, ya, untuk menganalisa data-data COVID-19. Oke. Sebenarnya COVID-19, teknologi sequencing ini tidak hanya untuk COVID-19, ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi bisa untuk semua spesies lainnya, tidak hanya spesies virus, ya. Bisa human,
manusia ataupun animals ataupun plant ya. Jadi semuanya yang punya DNA itu bisa di sequencing. Kembali lagi apa yang kami sudah lakukan di sini, mungkin saya akan mengenalkan dua proyek kami. Kami dari Bioinformatika mendapatkan funding dari Southeast Asia Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovations. Jadi proyek kami itu judulnya Characterization of T-cell Immunity to SARS-CoV-2 in the Southeast Asian and European Populations. Nah, pada penelitian ini kami bertujuan untuk mendapatkan data tentang epitop sel T yang imunogenik dari virus RNA seperti virus corona yang dipresentasikan oleh molekul HLA pada populasi Indonesia, Thailand, dan Jerman. Diharapkan nanti ini bisa membuat suatu treatment untuk SARS-CoV-2 COVID-19 ya. Selain itu, kami juga ada joint project with Asia University Taiwan. Jadi kami mengidentify phytochemicals herbal dari Taiwan dan Indonesia that can be used ya, yang dapat digunakan untuk mentarget SARS-CoV-2 proteins. Nah, ini selected project dari prodi kami, dan juga beberapa teman saya dosen I3L udah banyak publikasi di mengenai COVID-19. Oke, mungkin di sini masih ada teman-teman masih asing dengan istilah sequencing dan konsepnya ya, konsep dan scope atau konsep dari sequencing itu sendiri. Mungkin kita bahas dari awal. Apa sih sequencing dan konsepnya, bagaimana, apa yang disequencing? Jadi yang disequencing itu data DNA atau RNA ya, suatu spesies. Data DNA terlihat seperti ini ya, 4 huruf HCTG. Jadi inilah yang akan dibaca oleh teknologi sequencing. Oke. Jadi kalau ditanya data yang disequencing itu datanya DNA ataupun RNA. Terus pengertiannya kalau kita definisikan apa sih DNA sequencing itu, berarti kalau dilihat dari gambar ini kita itu ingin mentranslate ya ataupun membaca data dari ini, for example di sini ada tissue ya, data tissue, data biochemicals-nya kita translate menjadi, kalau dilihat di sini, data digital yang berbentuk HCTG ya. Nah, kalau prosesnya sendiri seperti apa? Misalnya di sini kita bisa lihat hampir sama semua ya untuk proses sequencing itu, secara garis besar prosesnya itu seperti ini. Jadi kita ambil sampel, contohnya kalau di liver pasien kanker ini misalnya ya, kita biopsi, kita ekstrak DNA-nya, kita prepare library, terus di sini banyak fragmen DNA, kita amplify di sini, kemudian kita masukkan ke mesin, namanya mesin sequencing ya. Untuk saat ini yang terbaru mesin sequencing-nya itu mesin NGS, Next Generation Sequencing, itu yang dipakai oleh UGM, ITB, GSI ya. Nah, selanjutnya dari mesin ini dia ditranslate ke data digital. Jadi kita bisa membaca data DNA yang dari biochemicals ke data digital. Itulah proses secara garis besar untuk teknologi sequencing. Jadi setelah mengetahui prosesnya, kita harus mengetahui konsep. Apa sih konsep dari teknologi sequencing? Apakah cuman masukkan datanya terus nggak ada konsep? Ya, teknologi sequencing ini ada konsepnya, seperti deep sequencing konsep, NGS konsep, RNA-seq konsep. Seperti yang terlihat di gambar ini, teman-teman bisa lihat ya, ada DNA, ada messenger RNA. Nah, kalau deep sequencing ini, konsepnya itu lebih ke data sequence yang kecil. Misalnya microRNA yang cuma terdiri dari 25 sequence nucleotides. Jadi dia mensequence nucleotide itu ratusan atau ribuan kali guna mendapatkan guna untuk melihat gene expression-nya misalnya. Jadi dia fokus ke satu area of genomic ya. Terus dia sequence banyak ya, 100 atau ribuan kali. Nah, kalau NGS ini untuk digunakan, konsep NGS ini digunakan untuk DNA ya, data DNA. Jadi kita mensequence whole genome sequencing yang namanya. Jadi whole genome itu kita sequence, kita include semua exon dan introns yang ada di DNA kita. Nah, kenapa virus RNA itu menggunakan konsep NGS? Karena kita pengen melihat varians.
Jadi kita pengen melihat semua mutasi yang ada di susunan basa DNA dari virus tersebut. Ada juga konsepnya RNA-seq, ya. Jadi RNA-seq ini sudah lama saya gunakan, ya. Publikasi saya menggunakan pipeline RNA-seq sudah banyak. Kita meneliti tentang kanker, ya. Tentang kanker menggunakan pipeline RNA-seq. Jadi ini fokus ke messenger RNA. Jadi dia cuman datanya itu cuma hanya mensequencing exon saja. Jadi di sini dia fokus untuk misalnya ekspresi gen, ekspresi makro RNA, ekspresi DNA methylations. Jadi dia cuma fokus ke area yang di translate into the proteins, ya. Jadi di sinilah konsep dari teknologi sequencing. Oke, kita sudah tahu definisi dari sequencing. Terus konsepnya seperti apa? Terus mengapa harus NGS? Teknologi yang digunakan adalah NGS. Mengapa harus NGS? Nah, ini jawabannya, NGS itu sama seperti Android atau Windows, ya. Jadi dia selalu ada versi terbaru dan terbaru. Mungkin dulu sebelum NGS itu teknologinya sangat sequencing, microarray, ya. Tapi sekarang versi yang terbaru berarti dia mempunyai features yang lebih up to date, yang lebih lengkap. Nah, di sini kalau kita kembali lagi ke teknologi sequencing, kenapa NGS? Karena NGS itu menawarkan kecepatan, ya, kecepatan dalam sequencing, terus juga harganya lebih murah, oke, dan juga akurasinya lebih tepat dibandingkan teknologi-teknologi sebelumnya, ya. Jadi misalnya kalau sangat sequencing, dia butuh lama, bertahun-tahun untuk mensequence satu genom, tapi NGS hanya butuh waktu untuk saat ini hanya dalam hitungan jam. Jadi ini makanya teknologi ini sangat sangat high, ya. High throughput, ya, di sini. Kemudian kalau kita lihat dari, sekarang kita lihat dari history of sequencing, ya. Jadi banyak sekali, ya, dari tahun 2000, terus ada first generation of sequencing, terus dari ada juga second generation, dan sekarang itu udah di third generation. Jadi semakin ke sini, teknologi ini semakin canggih, ya, semakin cepat. Proses sequencingnya mungkin yang di sini dia hanya bisa mensequencing samples 200 samples atau 500 samples, dan di sini sudah populasi, ya, sudah tingkat populasi dan akurasinya semakin akurat, ya. Jadi di sini ada namanya update versions, ya, dari teknologi sequencing. Kemudian kalau kita lihat di sini tentang timeline, ya, dari dan harga dari sequencing, misalnya di tahun 2003 ini completion of human genome project, jadi seluruh genom kita, genom manusia itu udah complete, ya. Ini menggunakan Sanger sequencing dan butuh waktu bertahun-tahun, ya, untuk mengcomplete one human genome, dan harganya itu yang dihabiskan sekitar 3 billion, ya, US dollar. Ini sangat mahal, ya, project yang sangat mahal di waktu itu. Kemudian tahun by tahun, ya, ini NGS muncul, dan mungkin researcher berpikir kita harus menciptakan teknologi yang lebih baik dan lebih baik lagi, ya. Sampai saat sini teknologi sequencing ini harganya semakin murah untuk satu genom, ya, dan semakin cepat, ya, seperti saya sampaikan tadi. Tapi mungkin untuk harga NGS itu sendiri, ya, beragam, tergantung dari specifications dari mesin NGS itu, ya. Tapi tetap mahal, ya, bagi kita. Mungkin harganya bisa miliaran, ya, 2 atau 3 miliaran. Oke. Next. Sebentar. Oke. Okay. Oh, sebentar, ya, saya ini ada masalah. Halo? Oke. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai how sequencing works, ya. How sequencing works, gimana teknologinya bekerja,
Oke, secara garis besar, teknologi sequencing itu dia mempunyai metode sendiri. Bahkan di tiap mesin NGS, dia mempunyai metode sendiri. Misalnya, di Sanger sequencing memiliki metode sendiri ya untuk mentranslate data biochemical tersebut atau untuk membaca data biochemical DNA kita. Misalnya kalau di mesin NGS, dia ada metode pyro sequencing, sequencing by synthesis, sequencing by ligation, dan also dan juga ion semiconductor sequencing. Jadi ini metode yang generally dipakai oleh teknologi sequencing. Sebagai contoh di Sanger sequencing, ini metodenya seperti ini. Jadi dia ada template di sini, single template ya. Jadi di Sanger sequencing dia ada primer dan DNA polymerase di mana setiap reaksi DNA polymerase dan primer ini akan mencari komplementari dari basa di sini ya, basa nukleotide di sini. Jadi setiap reaksi juga ada empat di sini ada empat fluor scan ya, ada yang untuk fluor scan G, T, A, and C. Jadi dia per basa di sini ya, dia mencari komplementari dari basa di sini. Jadi itulah mengapa mesin sequencing itu bisa membaca data DNA kita. Nah, jadi nanti setelah semua reaksi selesai untuk komplementari semua template di sini, dia hasilnya seperti ini. Maka akan menghasilkan DNA fragmen seperti ini. Jadi ini yang reaksi pertama ya, bisa kita lihat reaksi pertama dia membaca oh template ini A ya. Basa A ya, DNA-nya A. Kemudian C ya, kemudian G, A, C dan seterusnya sampai dia complementary template terakhir ya di sini. Nah, dari situ setelah ada DNA fragments, makanya dia masuk ke capillary electrophoresis tube. Nah, nanti bakal disorting dari larger fragments ke smaller fragments. Jadi itulah idea ya, how we translate our biochemical data into the digital data sets ya. Jadi komputer itu bisa mendetek basa nukleotida itu dari konsep seperti ini. Dan ini hampir sama di semua mesin-mesin NGS ya. Sementara nah ini yang drastis gitu ya, mutasi yang begitu. Jadi mudah. Kemudian kalau objektif dari mesin sequencing itu sendiri, setelah kita dapat data ya, dan setelah kita dapat data DNA, dan what next ya, objektifnya apa, dan pipeline-nya kita menganalisanya seperti apa. Jadi di bioinformatika itu kita misalnya ini ada pipeline untuk konsep RNA-seq ya. Jadi misalnya setelah dapat DNA itu kita pengen melihat nih differentially expression gene antara pasien kanker misalnya sama pasien normal. Kita bisa pakai pipeline seperti ini. Sudah banyak software-softwarenya ya di sini. Nah, kalau saya lebih familiar untuk menggunakan software yang ini, jadi hasil akhirnya nanti kita bisa lihat, kita bisa dapatkan biomarker gen atau microRNA atau DNA metalasi di misalnya penyakit kanker ya. Nah, kalau untuk COVID sendiri, dia berhubung konsepnya itu konsep whole genome, jadi mungkin yang dituju, yang aim-nya itu untuk mendapatkan mutasi ya, mutasi dari sequence yang disequencing, DNA atau RNA yang disequencing. Jadi kita menggunakan pipeline yang lain ya. Jadi pipeline-pipeline ini sebenarnya sudah banyak, tinggal kita sesuaikan dengan skill kita. Misalnya kita familiar dengan top hat, kita bisa gunakan top hat, atau kita familiar dengan HiSeq2, kita bisa pakai software HiSeq2 ya buat alignment. Ya, kita tinggal sesuaikan, kita tinggal baca pipeline-nya atau tools yang harus kita gunakan. Oke, kemudian setelah kita dapatkan data DNA itu, aim-nya itu sangat banyak ya, Bapak Ibu. Misalnya di sini kita pengen lihat microRNA expressions ya. MicroRNA itu ditemukan dia mempunyai interaksi terhadap kanker ya, development of kanker. Jadi kalau microRNA itu berfungsi sebagai oncogene, dia bisa menyebabkan kanker ya. Kalau dia mentarget tumor suppressor gene dan tumor suppressor gene itu complementary dengan microRNA, jadi tumor suppressor gene-nya diinhibit, microRNA-nya lebih tinggi ekspresinya dan bisa menyebabkan kanker ya.
dan masih banyak yang lain ya. Contohnya lagi M-nya untuk messenger RNA expressions ya. Misalnya di human itu kan ada 30.000 genes. Jadi untuk melihat misalnya di breast cancer, biomarker apa sih, gene apa yang ekspresinya abnormal atau tidak sama dengan ekspresi yang ada di normal. Nah, ini juga kita bisa melakukan analisa itu. Dan masih banyak yang lainnya ya. Selama itu menggunakan data DNA, dan ya masih banyak banget yang bisa kita explore. Untuk virologi, ya of course we can use DNA dataset untuk virus identification ya. Jadi misalnya kita sequencing nih RNA virusnya COVID-19, terus kita lihat apakah ada mutasi. Kalau ada mutasi berarti dia mungkin varian baru ya. Makanya sekarang kita harusnya terus men-sequencing ya. Jangan stop ya. Soalnya takutnya ditemukan banyak varian baru. Jadi untuk melihat perkembangan mutasinya harus dengan sequencing. Terus untuk current sequencing teknologi NGS, contohnya seperti ini ya, ini SARS-CoV-2 sequencing workflow, ya hampir sama ya sebenarnya workflow-nya seperti yang saya jelaskan di awal. Kita collect specimen, kita extract RNA-nya, barulah kita nanti design library preparations-nya, masukkan ke mesin NGS, baru kita translate ke data digital ya. Nanti ini dianalisa oleh bioinformatics dengan specific pipelines sesuai dengan konsep yang kita pengen dapetin ya aim-nya. Nah, di sini sebagai contoh ada Minion ya sama iSeq 100, dan kita lihat processing time-nya itu cuma 4 jam ya untuk Minion. Kalau iSeq 100 ini cuma sekitar 17 hours ya di sini. 17 hours. Jadi dia dalam hitungan jam bisa men-sequencing data human genome. Dan untuk library preparation juga dia cepat ya, cuma hitungan jam juga. Jadi semakin kesini teknologi ini semakin cepat ya untuk men-sequencing. Nah, ini juga ada contoh lain dari PacBio SMRT technology ya. Nah, ini mekanismenya di sini. Jadi bisa dibaca nanti mekanismenya hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi intinya ada viral genome and how we read these sequences, right? These nucleotides, oke? Okay? Ada juga contoh lainnya Oxford Nanopore technology ya. Ya, prosesnya juga ada proses tersendiri, tapi intinya dia pengen baca seluruh nucleotides yang ada di sini ya. Oke, menerjemahkan atau membaca nucleotides ini ke data digital. Kemudian ada juga Illumina short read technology. Ya, ini prosesnya ya. Dia banyak ada prosesnya seperti ini. Intinya sama, dia teknologi ini bakal men-translate data biochemical sini ke data sequencing, ke data digital ya. Jadi intinya proses sequencing itu menggabungkan wet lab dan dry lab ya. Jadi yang awalnya itu wet lab, dia persiapan library dan lain sebagainya, baru nanti di sequencing nanti analisisnya menggunakan analisis dry lab ya dengan teknik bioinformatika. Oke, nah setelah itu, setelah kita sequencing, informasi apa dari yang kita bisa dapatkan dari hasil sequencing tersebut ya. Jadi di sini kita bisa lihat yang pertama kita bisa menentukan reference sequence ya of SARS-CoV-2. Jadi informasi ini sangat penting ya. Reference sequence ini sangat penting karena untuk mengidentifikasi varian baru kita harus compare DNA-nya ke reference sequence di sini. Nah, ini disimpan di repository database ya. Seperti ini nanti hasilnya ya. Jadi dia disimpan di NCBI misalnya. Jadi hasilnya akan seperti ini dalam bentuk FASTA format ya. Kita bilangnya ini FASTA format. Jadi row yang pertama ini menjelaskan informasi mengenai data row setelahnya. Jadi row kedua sampai row terakhir itu data DNA atau RNA. Jadi row pertama ini kita tahu nih, oh data DNA ini berasal dari Wuhan Seafood Market Pneumonia ya.
dan ini complete genome. Jadi ini berarti whole genome sequencing, bukan RNA-seq, bukan konsep RNA-seq ya, tapi konsep NGS atau whole genome sequencing, bukan whole exome sequencing. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau ke NCBI pengen lihat-lihat data virus COVID-19 bisa coba download FASTA ya. FASTA formatnya di sini, klik FASTA formatnya. Nanti inilah data digitalnya ya. Nanti data ini dari mana? Bisa lihat dari informasi di row pertama. Oke, selain itu dari data tersebut kita juga bisa melakukan analisa phylogenetic tree ya, of SARS-CoV-2 genes. Jadi ini analisa phylogenetic ini bisa memberikan informasi kepada kita terhadap apakah ada mutasi ya. Misalnya di grup ini, kita lihat yang pertama kan ditemukan di Wuhan ya, referensinya. Kemudian sequence dari Wuhan ini, COVID-19 yang di Wuhan ini, dia ditemukan juga di Nigeria, Australia, dan Vietnam. Dan dia tergabung di grup ya di sini. Berarti dia kalau tergabung di satu grup di sini, dia memiliki common ancestor berarti di sini. Jadi satu grup ini at least the sequence-nya tuh hampir sama ya. Mungkin penyebaran virus Wuhan ini bisa ke negara-negara ini. Kemudian kalau sini kita lihat ada juga grup di sini. Berarti ada mutasi ya yang terjadi dari grup ini ke grup ini. Jadi di grup ini ada dinamakan China, Shenzhen ya, Filipina, Malaysia, and Thailand. Jadi antar grup ini kemungkinan sequence-nya sama, tapi antar grup ini sama grup ini dia ada mutasi ya. Nah, ini maaf Pak David, waktunya tinggal 2 menit. Terima kasih. Okay. Jadi ini kita bisa pelajarin di bioinformatika juga untuk konstruk phylogenetic tree seperti ini. Nah, kemudian repository untuk penyimpanan dan download data COVID-19 bisa di GenBank, BSeed, and Nextstrain ya. Jadi NGS data itu di-curated, di-annotated, dan di-deposited to the genome database. Seperti di sini di NCBI ya, teman-teman bisa search ya, nanti bisa ke National Library of Medicine, NCBI, di googling, terus bisa cari data SARS-CoV-2 ya, nanti download FASTA formatnya ya, bisa search di sini COVID-19 apa kayak gitu ya, keywordnya, dan coba download. Dan saya gunain GSeed ya, kalau saya gunain GSeed di sini harus login, jadi kita bisa pilih COVID-19 data dari Indonesia, Thailand, Jerman, atau dari negara mana. Kita juga bisa select varian yang mau kita teliti. Nah, kita bisa pergi ke GSeed ya. Termasuk GSI, banyak sekali submit ke GSeed ya. Ada dari GSI, ada dari ITB, UGM. Ya. Saya sudah cek dan kita lagi download datanya, translate into protein, dan nanti kita bakal melakukan immunoinformatics analysis ya untuk data-data tersebut. Kemudian juga teman-teman bisa pergi ke Nextstrain website ya. Ini linknya, nanti bisa lihat perkembangan COVID-19 di sini. Kemudian apa sih benefit dari sequencing di masa pandemi? Tentu saja sangat benefit ya. Yang pertama mungkin kita bisa melihat varian di sini. Misalnya saja dari genomic surveillance kita ambil datanya dan teridentifikasi untuk ada mutasi di protein ini misalnya, ORF7A, untuk yang wild type sama yang mutasi. Dan kita bisa lihat di sini, untuk yang wild type dia mereduce atau menginhibit, menekan immunosuppression ya. Tapi untuk yang mutated dia tidak menekan immunosuppression. Jadi belum tentu mutasi itu jelek ya. Belum tentu mutasi itu jelek. Jadi nah kita bisa mempelajari ini ya dari teknologi sequencing, kita bisa melihat apakah ada mutasi atau tidak di whole genome ataupun di protein tertentu. Kemudian kita juga bisa mencetak blueprint dari messenger RNA vaksin virus ya. Misalnya di sini kita sequencing dulu, kita lihat sequence-nya untuk spike protein, barulah nanti ini digunakan oleh konsep dari messenger RNA vaksin ya. Jadi konsep dari messenger RNA vaksinnya seperti ini ya. Jadi ada blueprint-nya dari NGS, terus dia tentuin messenger RNA sequence-nya, dia lipid coating di sini. Terus terbentuk messenger RNA vaksin, baru disuntikkan ke manusia ya. Makanya diharapkan di sini efek efficacy-nya itu tinggi ya. Contohnya Moderna ya. Memang sudah
diinformasikan di media efektivitasnya tuh lumayan tinggi, sekitar 90-an ya, 90%. Nah, inilah manfaat teknologi sequencing ya. Dan mohon maaf Pak David, waktunya sudah habis. Okay. Mungkin bisa langsung disimpulkan. Oke. Okay. Jadi untuk teknologi sequencing itu atau messenger RNA vaksin itu, dia juga butuh peran biomedicine atau wet lab ya di sini untuk messenger RNA vaksin modifications. Jadi take home message ya, untuk dengan 4 letter of DNA data dari human genome, we can do many things ya. So many information inside our DNA. Dan SARS-CoV-2 sequencing ini sangat penting untuk genomic surveillance ya. Dan also rap sequence annotation dan vaccine development. Jadi di sini the development of technology itu sebenarnya akan membuat permasalahan atau membantu menyelesaikan permasalahan, termasuk menyelesaikan permasalahan pandemik yang kita hadapi saat ini. Mungkin itu saja dari saya, semoga dapat positive feedback semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak David. Menarik sekali tadi mempelajari mengenai sequencing ya. Terima kasih banyak atas materinya. Nah, sekarang setelah mendengarkan materi tadi, saatnya kita menutup akhir sesi pemaparan materi. Nah, bagi hadirin sekalian ingin bertanya, saya masih bisa ingatkan kembali untuk bertanya di kolom komentar dengan format nama pembicara tujuan underscore pertanyaannya. Nanti akan kami pilih di sesi Q&A setelah ini. Nah, sekarang karena kita sudah selesai mendengarkan pemaparan materi, kita akan transisi ke mini quiz part 2. Karena tadi ada beberapa yang tidak mendapatkan slot di quiz 1, jangan khawatir, sekarang kita ada quiz sesi quiz yang kedua. Nah, jangan lupa juga bisa diakses melalui QR code yang bisa dilihat di layar kaca Anda sekarang atau di link yang ada di kolom chat. Nanti pemenangnya akan kami umumkan di akhir acara. Nah, seperti quiz sesi satu tadi, hanya ada 25 orang yang dapat mengikuti quiz ini dengan durasi 8 menit. Nah, para hadirin diharapkan dapat menjawab dengan seksama pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan cepat dan benar agar bisa memenangkan hadiah dari GSI Academy. Saya persilakan untuk para hadirin sekalian yang ingin mengerjakan quiznya untuk mulai sekarang. Nah, sambil menunggu para peserta mengerjakan mini quiz, setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A yang pastinya nggak kalah menarik dengan materi-materi yang sudah lalu. Nah, bagi kalian yang memiliki pertanyaan, saya masih bisa berikan kesempatan untuk bertanya lagi di kolom komentar dengan format nama pembicara yang dituju underscore pertanyaannya. Nah, ini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Mungkin untuk itu kita bisa mulai Q&A-nya, dan saya menginvite untuk semua pembicara kembali bersiap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, ini ada pertanyaan pertama dari Dr. Anindya untuk Prof. Amin. Pertanyaannya adalah, dengan timpangnya coverage vaksinasi antar daerah atau kota ke desa, dan juga banyaknya terjadi transmisi dan breakthrough infection di gelombang kedua ini, bagaimana sih pengaruhnya terhadap varian baru yang diduga muncul? Boleh, silakan mungkin Prof. Amin tanggapannya. Mohon maaf, Prof. Amin masih di mute. Oke, baik. Mohon maaf. Jadi kita ketahui bahwa virus SARS-CoV-2 ini bermutasi secara terus-menerus, dan mutasi terjadi secara acak. Ya, mutasi terjadi setiap kali dia replikasi, dan kapan dia replikasi itu kalau dia berhasil menemukan host yang baru. Ya, jadi setiap kali kita beri kesempatan untuk menginfeksi seseorang, maka itu juga berarti memberi kesempatan kepada virus itu untuk replikasi dan mutasi. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kita pahami bahwa semakin cepat herd immunity ini tercapai, maka kita akan semakin cepat bisa menghambat
penularan virus ini, dan secara otomatis akan juga memperlambat proses mutasinya. Ya, tapi kalau herd immunity masih panjang, berarti kita masih bisa berharap akan muncul mutasi-mutasi baru, terutama yang dari lokal, ya, dari Indonesia sendiri. Tentu mutasi yang dari luar bisa juga masuk ke Indonesia. Itu akan berkontribusi dengan terhadap diversity dari mutan-mutan yang ada di Indonesia. Ya, jadi sekali lagi intinya kita harus berupaya agar herd immunity cepat tercapai sehingga kesempatan si virus itu untuk bermutasi menjadi semakin sempit. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Amin atas tanggapannya. Mungkin saat lagi akan ditampilkan pertanyaan kedua dari Dr. Aditya Hafria dari POSB Klinik untuk Prof. Kuntaman. Pertanyaannya adalah untuk proses tracing dan testing serta vaksinasi dari masyarakat, sebagian masih ada yang menolak. Apakah dari sisi etikal diperbolehkan untuk dilakukan pemaksaan dari aparat atau bahkan yang dipidanakan bagi yang menolak? Mungkin silakan Prof. Kuntaman tanggapannya. Ya, baiklah. Jadi di dalam konsep undang-undang wabah, semua dikendalikan oleh negara. Itu pertama. Yang kedua, negara berkewajiban mengatasi sebuah kondisi pandemi. Apalagi COVID ya. Kita tahu COVID itu sangat menular, sangat berbahaya, dan mematikan di COVID. Artinya kalau ada orang mau di-tracing, padahal dia kontak yang harusnya di-tracing dan tidak mau dan lari, itu harus dicari sampai ketemu. Kenapa? Karena orang ini menularkan ke orang lain. Ini tugasnya negara. Karena itu di situ ada petugas kesehatan, Satpol PP bekerja, Polri, TNI. Itu menunjukkan bahwa semua memang dalam kondisi pandemi harus dipaksa, seperti perang. Jadi tidak ada toleransi. Jadi itulah kondisinya. Jadi intinya ini beda dengan penyakit yang biasanya orang boleh menolak. Karena risiko ada pada dia sendiri. Tapi ini kalau menolak, risiko pada masyarakat dan negara, baik kesehatan, sosial, dan ekonomi. Jadi artinya negara bisa memaksa, artinya. Baik, terima kasih Prof. Kuntaman atas tanggapannya. Selanjutnya akan ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Ludang Pradipta untuk Dr. Nabila sekarang. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh varian baru terhadap kapasitas target vaksinasi 70%? Apakah tetap di angka 70% atau dinaikkan targetnya terutama di Jakarta saat ini sudah 7 juta divaksin? Apakah dengan ada varian jadi target yang divaksin naik, terutama Delta? Mungkin Dr. Ngabilo saya persilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih banyak. Kalau data kemarin siang itu, kita sudah memvaksin 7,5 juta orang berdasarkan fasilitas kesehatan yang di Jakarta. Dan itu untuk warga DKI-nya sebenarnya masih di kisaran 6 juta ya. 1,5 juta itu warga Jabotabek. Nah, kalau misalnya ditanya, ya mungkin di sini lebih banyak ahli, tapi kalau saya berpikir sebenarnya total coverage dari seluruh penduduk DKI yang harusnya dikejar, di mana memang target herd immunity itu sendiri adalah sekitar 70-90% atau kita katakan 80% dari populasi memiliki antibody, kan seperti itu. Nah, jadi DKI sendiri itu sebenarnya tidak akan ada apa-apanya kalau tidak satu kesatuan, baik itu penanganan pandemi maupun imunisasi dengan Jabotabek. Nah, Jabotabek ini sendiri, kalau kita ketahui penduduk DKI itu kan aslinya 11 juta. Tapi kalau siang itu orang yang beraktivitas jadi total 15 juta. Nah, jadi kita harus berpikir orang yang beraktivitas di DKI, mau ke mall, mau ke tempat umum, mau kerja, ya itu udah tervaksin semua gitu kan, pelayan publik, ASN. Jadi ya kalau mau lebih agresif, itu sebenarnya 15 juta, 80% dari 15 juta, seperti itu. Saya yakin segala sesuatunya tentunya regulasinya perlu dipikirkan oleh Kementerian Kesehatan, karena dengan adanya banyak audit dan lain sebagainya, tentunya pemerintah provinsi tidak bisa bertindak di luar wewenang dan juga
apa regulasi yang dibikin oleh Kementerian Kesehatan. Contoh, ibu hamil. Ya, sudah ada rekomendasi dari POGI, tetapi dari BPOM, dari Kementerian Kesehatan, belum terbit izin untuk memberikan vaksinasi pada ibu hamil, baik itu dengan Sinovac maupun AstraZeneca. Sehingga kita harus pending dulu, gitu. Lalu anak di bawah usia 12 tahun, ini belum ada regulasinya, akan menggunakan vaksin apa, seperti itu. Jadi, kita harus bersiap bahwa ke depannya saat ini target Kemenkes ke DKI itu kan disuntik 8,9 juta populasi. Itu adalah penduduk di atas 12 tahun. Dan kita sudah mencapai sekitar 7,5 juta, artinya sekitar 90% capaian. Walaupun itu masih ada beberapa dari Jabotabek. Nah, yang saya ingin sampaikan sebaiknya itu seluruh penduduk DKI minimal 11 juta dan dipastikan orang-orang yang berdomisilinya memang di DKI dan itu sudah divaksin 100% gitu. Dan tentunya ini akan banyak update-update ke depan karena ini sesuatu hal yang dinamis dengan berbagai jenis vaksin yang ada juga saat ini. Seperti misalnya Moderna, saat ini Moderna dipakai untuk 125 ribu tenaga kesehatan di DKI untuk booster atau dosis yang ketiga, ya kan? Lalu kita sebentar lagi DKI akan kedatangan Pfizer 1,2 juta dosis, di mana kemungkinan akan dipakai untuk orang-orang komorbid berat yang belum bisa dilakukan vaksinasi. Jadi kita sangat menunggu kabar-kabar baik dari pemerintah pusat terkait jenis vaksin maupun pentahapan dalam pemberiannya gitu. Karena pemerintah provinsi itu hanya mengikuti regulasi termasuk jenis-jenis vaksin yang disediakan. Karena itu memang sudah amanah dari undang-undang yang memang ketentuannya ada di pemerintah pusat seperti itu. Jadi kami sangat menyambut baik, semoga ke depannya anak-anak, ya kan, kalau kita lihat di China itu Sinovac udah bisa di atas 3 tahun. Jadi nanti anak, lalu ibu hamil, lalu autoimun, itu sudah ada jawaban-jawabannya untuk kita bisa vaksinasi seperti itu. Mungkin itu semoga bisa menjawab ya. Jadi konsepnya adalah total populasi dan DKI harus berpikir Jabotabek. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Nabila atas tanggapannya. Lalu sekarang pertanyaan selanjutnya adalah sebentar. Oke, dari Saudara Jack Hall, untuk Pak David. Pertanyaannya adalah bagaimana sebuah virus bisa dikategorikan sebagai varian baru setelah disequencing? Mungkin Pak David boleh saya persilakan tanggapannya. Oke. Jadi dari hasil sequencing itu sebenarnya konsepnya tadi yang seperti saya bilang ada RNA-seq, ada NGS ya, ada whole genome. Jadi kalau virus RNA itu pakai whole genome, pakai NGS, jadi semuanya di sequencing ya nukleotidnya. Jadi dari situ kan dia ada reference. Misalnya kita pakai Wuhan nukleotide sebagai reference. Nah, dari sana untuk misalnya di Wuhan tuh di tahun 2000 ya misalnya, terus kita sequencing lagi di tahun 2001 dari data surveillance kita ambil sampel, kita sequencing, nah kita lihat juga data DNA-nya. Nah, dari sana ada pipeline sendiri di bioinformatics untuk mendeteksi yang namanya itu SNP ya. Jadi misalnya virus COVID-19 itu kan length-nya sekitar 29.000 ya nukleotides, 29.000 berapa gitu nukleotides, sekitar 20.000-an lah. Nah, dari situ kita bandingin satu per satu ya, kita alignment. Kita lihat di mana ada terjadi mutasi. Mutasi itu bisa deletion, ya, insertion, ya. Ada juga nanti di sana kita lihat SNP-nya, misalnya di posisi di length yang ke-5 dari sequence. Misalnya yang di reference itu basa nukleotidnya C. Tapi yang di data kita basa nukleotidnya itu G. Nah, itu yang kita bilang SNP. Jadi makanya dari situ nanti terlihat nih, kalau banyak terdapat SNP yang berbeda antara reference sama varian yang kita, atau data yang kita sequencing, nah, kita bisa lihat posisi mutasinya di mana, di protein apa, terus apakah dengan, seperti yang saya jelaskan tadi kan, di salah satu protein COVID-19, ORF, nah, itu nanti kalau ada mutasi, kira-kira fungsinya seperti apa, kayak gitu. Apakah sama dengan ref fungsinya atau tidak? Nah, secara garis besar sih untuk mendeteksi varian itu seperti itu.
Baik, terima kasih Pak David atas tanggapannya. Sekarang kita ada pertanyaan lagi selanjutnya. Sebentar. Okay, dari Dr. Aditya Hafria untuk Prof. Amin sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah melakukan vaksinasi secara cepat seperti sekarang ini memang berpotensi memicu terjadinya fenomena ADE pada virus SARS-CoV-2? Saya persilakan kepada Prof. Amin untuk tanggapannya. Terima kasih. Sebetulnya sama sekali tidak ada hubungan antara upaya kita untuk mempercepat vaksinasi dengan ADE, ya, karena kecepatan vaksinasi, artinya coverage vaksinasi itu adalah di komunitas, sedangkan ADE itu terjadinya secara individual, ya, jadi tidak bisa dikaitkan secara langsung, ya. Kalau kita mau meneliti lebih lanjut terkait dengan ADE ini, tentu harus dikaitkan dengan kadar antibodi yang terbentuk dan sebagainya. Tetapi berbagai publikasi, bahkan statement dari para begawan-begawan ADE, ya, antara lain ada Dr. Scott Hostet misalnya, itu mereka menyatakan bahwa ADE ini memang ada di terkait dengan virus dengue, ya, karena adanya tipe-tipe serotipe, ya, dari dengue, tapi itu tidak berlaku untuk virus SARS-CoV-2 ini. Ya, jadi tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengkaitkan vaksinasi SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini dengan ADE. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Amin atas tanggapannya. Sekarang kita ada pertanyaan lagi. Sebentar. Oke, dari Saudara Alexander. Nah, ini mungkin pertanyaannya untuk semua pembicara, ya. Jadi jika ada tanggapan, saya persilakan untuk menjawab. Pertanyaannya adalah, selamat pagi dan salam hormat. Izin bertanya, katanya narasumber siapa aja yang bisa jawab, boleh satu. Oke. Varian mana yang menyebabkan sensitivitas swab nasofaring PCR menurun? Mungkin ada salah satu dari pembicara yang sudah memiliki jawaban, saya persilakan. Baik, saya coba, ya. Jadi memang dikhawatirkan varian-varian yang bermunculan ini memiliki salah satu dari empat sifat yang merugikan. Satu, cepat menular, ya, karena dia berikatan dengan ESU reseptornya dengan lebih kuat. Yang kedua, dia bisa menurunkan sensitivitas PCR-nya, nanti saya akan bahas lagi. Yang ketiga adalah meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Yang keempat adalah dia bisa escape dari antibody pasca vaksinasi atau para penyintas. Nah, kembali ke isu yang nomor dua terkait dengan sensitivitas PCR, ya, nanti mungkin Pak David bisa menambahkan. Kita ketahui bahwa PCR itu dasarnya adalah pengenalan bagian-bagian dari materi genetik virus dalam hal ini, ya, yang tentu primernya itu harus mengenali daerah-daerah tertentu, ya. Jadi sudah didesain sedemikian rupa. Nah, semua primer, semua platform PCR pasti akan menggunakan primer yang sudah didesain untuk mengenali bagian-bagian tertentu. Apakah itu gennya ORF, ya, ataukah di N, ya, RDRB dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di gen target itu terjadi perubahan yang signifikan, maka automatically pengikatan antara primer dengan gen target itu akan menjadi lebih lemah. Nah, begitu ada proses yang cukup stringent, dia bisa lepas kembali dan itu akan menyebabkan menurunnya sensitivitas. Jadi yang harusnya positif menjadi negatif. Ya, itu dimungkinkan. Ya, di beberapa laporan memang disebutkan seperti itu. Dan ini pun kita pakai sebagai salah satu kriteria menseleksi
kasus-kasus mana yang harus dilakukan whole genome sequence. Artinya, kalau misalnya ada kasus yang secara klinis sangat-sangat mirip ya, bahkan sama persis dengan coronavirus, jadi klinisi mencurigai betul ini adalah corona, tetapi PCR-nya negatif. Nah, itu sebaiknya yang dilakukan adalah satu, mengulangi PCR dengan menggunakan set primer yang berbeda, ya, harapannya dengan target yang berbeda, dan dilakukan whole genome sequence. Ya, dengan demikian kita tahu apakah memang ada perubahan di target-target tadi. Kasih. Mungkin ada yang ingin menanggapi lagi di pembicara lain mengenai pertanyaan yang tadi. Mungkin tadi Pak David tadi sempat dilemparkan oleh Prof. Amin atau Prof. Kuntaman. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah cukup jelas ya dari Prof. Amin, saya rasa. Oke, baik, karena tidak ada tambahan lagi, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang pertanyaannya ditujukan untuk Dr. Nabila dari Dr. Aditya Hafriah. Di slide saya baca ada implementasi entry dan exit test dengan PCR atau antigen di hari ke-1 dan 5, yang mana di antaranya asumsi saya dilakukan karantina. Artinya apakah yang diamanatkan di Kemenkes untuk tes 2 kali antigen berturut-turut dalam 48 jam atau kriteria C sudah tidak berlaku? Dan entry exit test tersebut apakah cukup dengan 2 kali rapid antigen saja jika bukan kasus probable? Mungkin dokter Nadia bisa menanggapi. Baik, terima kasih. Jadi memang yang pertama kita harus tahu suatu daerah, provinsi, kabupaten, kota itu masuk di level zona apa? A, B, atau C? Gitu. Nah, itu dilihat dari waktu antara sampel dikirim sampai dengan hasil PCR bisa keluar dari mesinnya, bisa dikeluarkan. Dan di DKI Jakarta saat dibuat level A tersebut, itu kondisinya adalah 0,25 hari atau sekitar 6 jam. Artinya dari sampel itu dikolek, diambil sampai dengan hasil PCR keluar bisa kurang dari 24 jam sesuai dengan kriteria A. Nah, ketika suatu wilayah sudah zona A, artinya antigen itu hanya untuk men-screening. Dia tidak bisa dilakukan untuk mendiagnosis atau konfirmasi kasus positif. Jadi ketika ada ditemukan antigen positif, harus dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR atau NAAT lain, seperti itu. Nah, untuk entry dan exit test, kita harus bedakan antara karantina dan isolasi. Karantina adalah kondisi kalau kita itu sedang tidak bergejala atau misalnya kontak erat atau pelaku perjalanan yang sedang karantina gitu kan karena habis dari luar daerah. Nah, tapi kalau isolasi itu adalah pada orang yang konfirmasi positif atau orang bergejala. Nah, jadi ketika saya kontak erat misalnya, itu kan saya karantina. Nah, karantinanya itu dilakukan minimal 5 hari. Karena kita kenal konsep inkubasi tersering pada COVID itu sekitar 5-6 hari. Ya, walaupun range-nya antara 2-14 hari. Dan juga kalau pada Delta itu katanya bisa lebih cepat. Saya baca, sempat baca, semoga ini valid. Itu antara 3-4 hari masa inkubasinya. Jadi ketika saya kontak erat, karantinanya itu pertama, hari pertama tentunya dengan PCR. Kenapa PCR? Karena saya masuk kategori zona A. Jadi di DKI itu harusnya pada hari pertama karantina itu dengan PCR atau NAAT. Lalu nanti hari ke-5 karantina itu diulang PCR lagi jika PCR yang pertama negatif. Ketika sudah 2 kali negatif, hari ke-1 dan hari ke-5 itu artinya sudah discarded, sudah bukan dianggap sebagai kasus COVID. Nah, tetapi pada daerah yang terbatas, pada zona B, zona C, itu tentunya akses PCR terbatas sehingga bisa digantikan dengan antigen.
gitu, pada hari pertama dan kelima. Tetapi kita juga harus hati-hati dengan sensitivitas dari antigen itu sendiri. Karena antigen tentunya punya waktu, golden period untuk membuat hasil positif, dan biasanya jika viral load-nya cukup tinggi dan biasanya pada kondisi bergejala seperti itu. Jadi tetap harus hati-hati, terutama melakukan exit test dengan menggunakan antigen. Ya mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Tetapi bunyi dari Kementerian Kesehatan pedomannya adalah entry exit test itu bisa dilakukan baik dengan PCR maupun antigen sesuai dengan kondisi ketersediaan pemeriksaan PCR di wilayahnya masing-masing. Baik, terima kasih Dr. Nabila. Sekarang kita move ke pertanyaan yang terakhir. Ini untuk Pak David dari Bapak Rusdin. Apakah PCR memang tidak bisa melihat varian SARS-CoV-2 dan apakah harus melalui WGS? Mungkin Pak David, saya undang untuk menanggapi. Oke. Sejauh ini sih untuk varian itu pengidentifikasinya melalui whole genome sequencing ya. Di NGS, kalau untuk PCR itu dia cuma membaca untuk gene yang sudah gene target yang dan primer yang sudah dibuat seperti itu ya. Jadi gimana kita pengen tahu varian kalau di PCR itu nggak bisa ya. Gimana kita bisa mengetahui varian kalau kita belum men-sequencing ya. Jadi langkah awalnya itu mungkin sequencing. Jadi dari hasil sequencing itu kita bisa yang seperti saya bilang tadi ya, metode untuk menganalisa varian itu dari bioinformatics pipeline ya. Jadi ada beberapa pipeline, beberapa steps ya, yang kita bisa lakukan untuk mengidentifikasi itu, untuk melihat SNP-nya ya. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak David atas jawabannya. Nah, karena waktu untuk sesi Q&A sudah habis, untuk hadirin sekalian yang masih memiliki pertanyaan, jangan khawatir, karena di akhir acara akan kami teruskan pertanyaan-pertanyaannya ke pembicara-pembicara yang dituju, dan akan di-follow up melalui email hadirin sekalian. Jadi jangan takut untuk tetap bertanya ya. Oke, nah seperti yang sudah disebutkan, GSI Lab turut berkontribusi dalam menyelesaikan pandemik ini melalui program Solidarity Sequence for Indonesia, di mana kami berniat untuk melakukan donasi sebanyak 5.000 whole genome sequencing untuk Indonesia. Nah, bagi para hadirin sekalian yang tertarik untuk ikut berkontribusi mengirimkan sampel, Anda dapat mengikutinya dengan 5 langkah mudah yang tertera di layar kaca Anda sekarang. Selain itu, bagi Anda yang tertarik untuk melakukan donasi, Anda bisa melakukan hal tersebut dengan cara meng-scan QR code yang ada di pojok kanan bawah yang juga tertera di layar kaca. Dan jika ada pertanyaan yang Anda ingin sampaikan, Anda dapat menghubungi helpline kami mengenai program ini. Dan dengan cara ini, hopefully kita bisa bersama-sama berkontribusi bersama untuk Indonesia yang lebih sehat dan lebih baik. Sebelum sesi ini saya tutup, saya ingatkan kembali bagi para peserta yang ikut sertifikat SKPID diharapkan untuk mengisi post-test yang link-nya tersedia dalam kolom komentar. Dan saya juga ingin mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir untuk acara webinarnya. Lalu selanjutnya, sebelum menutup acara hari ini, mari kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Saya persilakan seluruh hadirin untuk menyalakan videonya, para pembicara dan para peserta yang masih hadir, videonya saja yang cukup dinyalakan. Oke, baik. Saya tunggu untuk semua peserta menyalakan videonya dulu. Baik, hadirin sekalian, ayo siap-siap. Untuk yang belum menyalakan videonya, saya persilakan kembali untuk menyalakan. Baik, kita ambil fotonya. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1.
Oke, terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Untuk para hadirin sekalian, boleh mematikan videonya kembali. Terima kasih kepada para hadirin dan peserta sekalian yang telah mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Sekarang kita sampai di momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang quiz sesi 1-2 dan juga door prize dari challenge Instagram kita. Nah, untuk pemenang sesi quiz 1 dan 2, masing-masing akan mendapatkan voucher Tokopedia Rp900.000 dan merchandise dari GSI Lab yang akan kami kirimkan ke email masing-masing pemenang. Dan untuk pemenang kuis sesi 1 jatuh pada Bapak Rizky Nurdiansyah. Selamat Pak Rizky atas kemenangannya. Lalu untuk sesi kedua, pemenangnya jatuh ke Dr. Sylvia Sri Utami. Kembali lagi saya ucapkan selamat atas kemenangannya. Mohon ditunggu voucher dan merchandise-nya akan kami kirimkan melalui email. Lalu untuk pengumuman door prize pemenang challenge. Nah, kita sudah menerima banyak sekali kiriman posting, baik foto maupun video dari para peserta. Lalu untuk door prize-nya, kami akan memberikan merchandise menarik yang akan dikirimkan langsung oleh tim GSI Academy kepada pemenang. Dan pemenang door prize tersebut jatuh pada dua user Instagram atas nama irene.grace8 dan ricky_mushofa. Kembali lagi saya ucapkan selamat kepada kedua pemenang. Mohon ditunggu hadiah dari GSI Academy. Nah, tidak terasa kita sudah bersama selama 2,5 jam kebelakang. Sekarang kita telah sampai di puncak acara webinar SARS-CoV-2 Whole Genome Sequencing, The Key Approach in Solving the Pandemic. Acara ini diselenggarakan oleh GSI Academy, bagian dari GSI Lab yang mempunyai visi dan misi untuk selalu bisa memberikan inovasi dan inspirasi dalam bidang genomik molekuler. Kami sangat berterima kasih kepada para pembicara yang hari ini telah bersedia untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki sehingga bisa memberikan bahasan yang informatif kepada kami semua yang telah hadir di pagi hari ini. Selain itu, kami juga ingin berterima kasih kepada PAMKI, IDI, Litbangkes, Lembaga Eijkman, dan Dinas Kesehatan yang sudah mendukung kami dalam acara kali ini. Tidak lupa saya juga ingin berterima kasih kepada para dokter, bapak, ibu, dan peserta sekalian yang telah sangat antusias dalam mendukung dan mengikuti acara kami. Saya Raka, selaku pembawa acara dan mewakili segenap tim GSI Academy dan GSI Lab, pamit undur diri. Kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam acara ini. Salam Genomic Solidarity Indonesia, GSI Academy, Grow, Share, dan Innovate. Selamat siang, sehat selalu, dan see you on our next event. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Dr. Ale ada kata penutup. Pak David. Iya, saya cuma mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Amin Subandrio, kepada Prof. Kentaman, kepada Dr. Nabila, kepada Pak David atas dukungannya, kepada Pak Kepala Badan Bangkes juga. Sungguh kami sangat merasa terhormat. Semoga kita semua menjaga kesehatan selalu dan sampai jumpa di berikutnya. Terima kasih juga kepada tim GSI Academy dan GSI Lab. Terima kasih semuanya. Okay. Ya, terima kasih. Izin pamit. Sehat selalu semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Terima kasih.